Basuki MM. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab selama 25 menit. Lalu disambung dengan agenda kedua, yaitu materi pengalaman pasca kampus yang akan disampaikan oleh Pak Septian Prastuti. Dengan sesi tanya jawab selama 25 menit. Lalu agenda yang terakhir, materi ketiga tentang kehidupan pasca kampus yang insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Sukimin Wahyuwinata. Lalu dilanjutkan sesi tanya jawab, kemudian bisa foto bersama dan juga penutupan. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan dari pemateri, dari teman-teman panitia yang bertugas untuk share screen, bisa tolong di share screen terlebih dahulu materinya. Sambil menunggu, izinkan saya menunjukkan kurikulum vitae dari pemateri pertama, yaitu Insinyur Hilman Basuki MM. Beliau telah menempuh berbagai pengalaman pekerjaan. Yang pertama, dari pendidikan sendiri, Pak Hilman ini lulusan dari S1 Teknik Sipil ITS Angkatan 89, kemudian dilanjutkan S2 di Universitas Trisakti Jakarta, kemudian menekuni bidang engineer di berbagai proyek anjungan pengeboran minyak. Lalu setelah itu beralih haluan ke perbankan melalui program pendidikan eksekutif officer Bank Niaga. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai account officer, project manager, and brand manager cabang baru di Indonesia Timur dan Surabaya. Kemudian pernah juga mendapatkan amanah untuk menjadi regional business banking head di Jakarta, Tangerang, Banten. Dan lalu menjadi dan pengajar di berbagai training pendidikan eksekutif Bank Niaga. Kemudian juga pernah menjadi Asset Quality Group Head Jakarta dan juga Jawa Barat yang mendapatkan pangkat terakhir yaitu First Vice President. Kemudian ada beberapa suaranya keputus ya. Maaf, ada kendala jaringan. Ya, saya lanjutkan sejenak. Lalu ada beberapa pengertian yang telah diperoleh oleh Pak Hilman, itu yang Best Area Manager, the Best Business Support, the Best Branch Manager, dan Best Account Officer. Untuk sekarang, Insinyur Hilman Basuki menjadi trainer pendidikan eksekutif Bank Siniaga dan juga menjadi manajer bank di CIMP Niaga. Seperti itu. Ya, langsung saja kita lanjutkan karena juga PPT-nya sudah di share screen. Dari Pak Hilman, apakah sudah siap untuk mempresentasikan, Pak? Ya, siap. Siap sharing lah ya. Baik. Kalau seperti waktu dan tempat, saya persilahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ini kelihatan mungkin Pak Sukimin ya. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak Askin. Dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Hilman, tadi sudah diinformasi oleh panitia. Di sini saya sharing aja. Sharing kebetulan lebih dulu mengalami dibanding teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan sharing ini, teman-teman semua, adik-adik nanti jauh lebih baik lagi ya. Karena kebetulan aja, karena usia jadi lebih dulu mengalami. Sertifikasi bukan dia katanya cuma itu. Sebelumnya dia itu cuma koordinator yang ngumpulin dosen. Yang ada dosen-dosen. Ada suara masuk mungkin di mute dulu apa gimana. Oke, saya lanjut ya. Baik, teman-teman semua, Bapak-Ibu, di sini saya mau share sebentar perihal job interview. Saya juga sering diminta untuk job interview untuk beberapa perusahaan ya di LPPI Kemang itu dan lain-lain. Mungkin ada beberapa hal yang saya bisa sharing di sini.
terutama adik-adik, teman-teman semua ini mungkin sebentar lagi kan akan lulus dan mencoba untuk melamar ke perusahaan-perusahaan yang terbaik ya, terbaik. Di presentasi saya yang pertama ini menarik kalau dilihat satu persatu. Ini adalah eranya teman-teman, mungkin sudah berbeda dengan era saya. Itulah apa kondisi saat ini. Kita mau nggak mau ngikutin, udah semuanya tinggal klik, semua informasi dapat, ya kan? Pergaulannya juga udah luas, udah mungkin nanti ke mancanegara ya. Bahasa Inggris adalah sesuatu yang mau nggak mau sudah kita harus kuasain. Nah, ini ke mungkin teman-teman, kebetulan saya dari ITS ya, tolong bahasa Inggrisnya itu jangan textbook. Nanti kalau sudah bergaul dengan beberapa apa expatriate dari luar itu sangat challenging ya untuk kita tingkatkan supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kebanyakan kita mungkin textbook. Nanti kalau sudah bergaul sama dari expatriate, tolong kita sesama alma mater ditingkatkan lagi lebih apa lebih fluently lagi lah ya. Jangan textbook, kalau textbook kan sempat mikir, kalau udah ngomong kan nggak sempat mikir, jadi harus dilatih terus. Kita nggak kalah kok, kita bisa lebih hebat dari mereka, cuman kadang-kadang mereka itu punya kemampuan untuk komunikasi yang kita perlu latih lagi. Oke, kemudian di sini topiknya semua bermula dari pikiran ya, think ya. IBM pun selalu dari think ya, dari pikir nanti keluar ide-ide, itu dicoba teman-teman. Termasuk dari sharing saya ini, mungkin diterima sebagai suatu pelajaran, keluar ide-ide. Ide-idenya akan lain-lain nih, teman-teman akan punya ide-ide yang mungkin berbeda. Silahkan, apa-apa dari suatu masukan itu idenya macam-macam, tapi harus dicoba. Saya selalu bilang di beberapa training, mau ikut ribuan training, jutaan training tanpa dilatih, itu percuma. Kayak kita belajar masak yang gampang aja, cuma ngeliat bukunya, nggak pernah praktek, kita nggak bisa jadi jagoan yang masak. Nah ini tolong dipraktekkan, nanti suatu saat teman-teman akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya nanti juga sharing bahwa saya pernah dulu ngelamar perusahaan nggak jelas di Ngagel ya, di Surabaya, itu nggak lulus. Nggak lulus. Tapi saya belajar dari kesalahan, sampai Astra pun saya alhamdulillah tembus. Astra saya tembus. Nah itu tentu tidak tahu-tahu bisa tembus Astra. Tentu kita belajar dari kesalahan-kesalahan, jangan diulangi lagi. Kalau masuk suatu di jalan itu kita naik motor dulu ya, zamannya kuliah, masuk lubang, ya jangan masuk lubang itu lagi. Kita belajar lagi untuk menghindari lubang itu, belajar dari kesalahan. Akhirnya teman-teman nanti bisa mendapatkan cita-cita perusahaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, dicoba, dilakukan, lakukan lagi, terus keep on doing. Suatu saat ya ada koreksi-koreksi ya, mana yang salah, mana yang sudah benar, perbaikan lagi. Suatu saat adik-adik, teman-teman semua akan sukses ya, di bidang yang ditekuni masing-masing. Oke. Nah, yang penting di sini, pada saat tahapan interview, kita sudah melamar atau diterima ya. Proses melamarnya saya nggak bahas di sini, macam-macam. Bisa dari teman, bisa dari informasi bapak ibu dosen, atau media-media yang lain. Tapi jangan asal masuk. Ini perlu persiapan. Persiapan. Jadi, kita jangan asal masuk pintunya terus asal ngelamar. Ada advance preparation di sini, kita akan lihat ya. Mudah, step one ya. Tahap pertama, kita siapin diri kita sendiri, ngerti diri kita sendiri. Kalau teman-teman sebagai fresh graduate, ya kita tahu bahwa, dan perusahaan juga tahu bahwa kita adalah masih baru lulus. Tapi bisa jadi kan, ada yang kuliah itu sudah punya pengalaman kerja. Tentu itu punya value yang lain lagi.
Jadi kita kumpulin nih inventory dari yang kita punya. Satu, pendidikan. Pendidikan ya, pendidikan ini apa yang teman-teman punya. Itu kalau saat ini di ITS, ya itu di ITS. Tapi ada juga mungkin ada yang kuliah lebih dari satu. Dulu teman-teman saya ada tuh. Satu kuliah di ITS, satunya di mana lagi. Sebutkan lagi, sebutkan. Atau ada pendidikan-pendidikan di luar ITS, sebutkan. Terus experience, ada pengalaman nggak di sini? Kalau belum ada, ya bilang di sini belum ada, tapi pengalaman apa dulu yang selain di pendidikan? Mungkin pernah waktu SMA atau waktu ITS berpengalaman untuk handle organisasi dan lain-lain ya, disebutkan. Accomplishment dan achievement. Ada yang tahu bedanya? Accomplishment dan achievement. Halo, supaya dua arah nih. Silakan teman-teman jika ingin memberikan tanggapannya bisa langsung saja open mic-nya. Yuk. Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Gak apa, tapi dilatih terus ya, dilatih terus. Accomplishment dan achievement. Saya soalnya pernah ya interview ya kumlatnya ITB. Bisa nggak diterima loh, bisa nggak diterima. Karena apa ya? Tadi ada non technical yang perlu ditingkat. Semuanya pintar dia. TOEFL-nya aja udah mungkin 550 ya, saya lupa waktu itu. Nah, itu ada hal-hal yang kita perlu apa kembangin lagi selain itu, karena seringkali perusahaan karena butuh teamwork, butuh justru mungkin yang enggak, kalau bisa ya pintar dan ada apa kemampuan yang lainnya ya, value-nya juga masuk. Tapi kalau enggak, kita enggak usah khawatir. Saya juga termasuk yang lulus ITS waktu itu biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa, tapi berusaha luar biasa, pelan-pelan ya kita bisa membalap. Bahkan yang lulusan dari luar pun kita berani ya. Teman saya itu lulusan UPN teman-teman, UPN Surabaya. Waktu itu UPN Surabaya masih swasta. Tapi sekarang di Pertamina, dia bilang, saya berani sama lulusan mana aja gitu. Beraninya tentu nggak asal berani dengan emosi, tapi dengan berani pengetahuan. Di ruangan, di rumahnya itu di Bandung, di Dago, itu ada ruang buku sendiri. Ruang buku sendiri dia untuk belajar, untuk selalu mengasah dirinya sendiri, sehingga dia cukup tinggi di Pertamina ya, cukup tinggi, di bawah direksi satu level, cukup tinggi, dan itu lulusan UPN, teman-teman. UPN nggak seperti sekarang ya, UPN yang dulu kan swasta, tapi ya nggak kalah. Kita bisa contoh itu bahwa, apalagi ITS ya, ITS kan lima besar ya, kita harap kita jangan kalah dengan yang lain-lain. Accomplishment itu penghargaan-penghargaan yang teman-teman dapat ya. Kalau achievement itu pencapaian. Mungkin saat ini pencapaian ya teman-teman lulus ITS. Nanti siapa tahu pas ngelamar itu sudah ambil S2 lagi kan. Penghargaan dengan achievement, pencapaian itu beda ya, berbeda. Penghargaan, pencapaian. Pencapaian ya saat ini pendidikannya di tingkat apa. Oke, skills dan kompetensi. Ini juga tahu bedanya nggak? Apa bedanya skill dan kompetensi? Kalau ditanya di interview dengan bahasa yang lain, teman-teman udah bisa mengungkapkan. Kalau ditanya, apa accomplishment saudara? Itu tentu jawabannya bukan achievement ya, accomplishment. Kalau ditanya skills, jawabannya juga jangan kompetensi. Kalau ditanya kompetensi, jawabannya juga jangan skill. Tentu pengetahuan ini teman-teman harus bisa bedain. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya skill dan kompetensi? Silakan teman-teman jika ingin menjawab. Silakan, jawab aja nggak apa-apa kan. Nggak tahu ya Pak. Skill itu kayak kemampuan kita gitu sih. Kemampuan yang kita bisa gitu. Secara apa ya. Intinya kemampuan yang kita bisa gitulah. Kalau kompetensi itu lebih ke apa ya, kematangan dari skill kita gitu. Ya, mungkin kurang lebih begitu. Nanti kalau teman-teman
di suatu perusahaan nanti udah ketemu KPI, Key Performance Indicator, itu yang dinilai dua. Pencapaian dari diri kita di job di situ, jobnya sebagai apa. Kedua, nanti ada penilaian kompetensi. Kompetensi itu, kalau skill tadi ya, kemampuan diri kita ya, kemampuan, apa keahlian lah. Kalau ahlinya ngelas, ya ngelas, ibaratnya gitu kan. Ahlinya nyetir, nyetir misalnya, itu gampangnya gitu. Jadi kalau kompetensi itu potensi yang di luar keahlian ya, kurang lebih kayak begitu, kompetensi. Punya kompeten nggak dia untuk menjabat suatu posisi di situ. Beda dengan keahlian ya, mungkin beda tipis, tapi contoh gini, si A ini punya keahlian luar biasa untuk main bola sangat ahli. Tapi punya kompetensi nggak dia sebagai pelatih bola? Anggap ya, kalau pakai bola mungkin teman-teman yang cowok terutama lebih ngerti ya. Ronaldo mungkin hebat di skill sebagai pemain bola, benar kan? Cuman kalau dia melatih bola, mungkin dia masih belum punya kompetensi di situ. Kira-kira udah tahu bedanya. Kalau pakai perumpamaan itu. Beda kan? Keahlian main bola dengan kompetensi melatih bola. Melatih tim sepak bola. Kompetensinya beda. Sertifikasinya juga beda ya. Sertifikasi untuk pelatih juga ada. Oke. Ada pertanyaan? Atau bisa dilanjutin? Udah tahu bedanya, teman-teman? Halo? Saya butuh nih. Apa? Jangan sampai presentasi saya cuman saya sampaikan terus nggak nangkep, percuma. Mendingan nangkep terus bermanfaat untuk suatu saat. Suatu saat itu nggak usah khawatir teman-teman, kadang-kadang saya dulu waktu kuliah juga dengerin orang tua saya, kadang belum nangkepnya mungkin setahun dua tahun lagi, nggak apa-apa. Yang penting berusaha untuk memahami dan mengerti. Gimana? Cukup paham? Pakai perumpamaan sepak bola tadi? Cukup paham. Iya. Paham ya bedanya? Oke. Okay. Community services ya. Teman-teman perlu dilatih kemampuan community ya, community pelayanan ya. Pelayanan kepada komunitas itu juga cobalah. Mungkin di sekolah aja, di sekolah supaya jangan hanya belajar aja. Coba ada dosen apa bantu. Saya paling simpel adalah berusaha zaman dulu ya, sekarang masih kan pakai papan tulis. Saya berusaha, apalagi dosen waktu itu sudah usia biasanya ya. Saya berusaha yang menghapus papan itu saya. Simpel aja. Terus di rumah orang tua misalnya ibu, usahakanlah bantu. Bantu nggak tahu itu ngiris bawang kayak atau apa ya. Atau dari hal sepele aja. Kemudian ya nanti kalau di sekolah ya ada kegiatan-kegiatan apa, terutama yang mungkin karena belum ada profit oriented ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini bantuan-bantuan ya, coba itu dilatih karena itu nanti menempel pada saat interview yang sudah pengalaman itu langsung tahu ini orang masih model lulusan yang textbook, yang belum bergaul sama orang, oh ya ini sudah punya value, itu kelihatan. Itu kelihatan. Latih ya. Terus ikut klub-klub organization ya, organisasi yang baik ya, baik. Maksud saya ini banyak di luar organisasi, tapi banyak juga mungkin yang nggak benar ya. Kan ada yang, saya nggak bilang parpol ya, apa namanya, klub-klub ya, titip itu karena itu akan mempengaruhi kita mana yang kita ikutin, organisasi, klub-klub atau kumpulan-kumpulan itu membawa kita untuk menjadi lebih baik apa enggak. Contoh nih, kalau misalnya kita ikut klub pencopet misalnya, di klub itu pencopet itu bukan sesuatu yang jelek, itu bahayanya. Kalau enggak nyopet justru enggak jelek. Ikut klub perampok. Perampok itu suatu yang memang bagus. Dan teman-teman kelompok kita perampok.
Nah, hati-hati teman-teman. Jadi jangan, karena di situ berbuat baik justru hal yang aneh. Nah, itu contoh ekstrim lah ya. Tentu saya nggak sebut nama klub dan organisasinya. Tolong teman-teman saring sendiri. Oke, kemudian extracurricular activities ya. Itu juga di list ya. Kita udah punya apa. Kalau nggak punya apa, nggak apa-apa. Saya dulu juga sedikit lah, nggak banyak. Ya dulu cuma SMA, OSIS ya. Terus ya pas di ITS ya ikut beberapa. Tapi nggak apa-apa, itu bekal-bekal itu yang kita punya. Paling nggak kita list. Kita tahu posisi kita. Jangan sampai pas masuk pintu untuk interview nih kita nggak tahu nih kita mau kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Kalau ditanya sama interviewnya itu kira-kira jawabnya apa? Itu jangan sampai kita kosongan gitu, ya. Oke, extracurricular aktivitas-aktivitas extracurricular seperti apa? Coba belajar walaupun belum tahu work ethics, tapi kan kalau sudah pernah bekerja tim ya, nggak tahu itu di ITS ikut apa misalnya, paduan suara atau mungkin kumpulan-kumpulan apa namanya riset atau apa, tempat di situ sudah ada walaupun tidak dalam pekerjaan real, tapi dalam bekerja atau berkarya itu etika-etika itu kita sudah tahu. Ya, bagaimana kita sendiri menghadapi mungkin teman yang tidak satu visi ya, atasan yang mungkin berbeda dengan kita atau orang baru yang masuk di tim kita itu seperti apa, gimana menanganinya, work ethics terutama untuk diri kita sendiri pada saat kita masuk, tentunya kita mengikuti etika-etika yang ada di situ, etika saat sebagai tim riset tentu berbeda mungkin etika dengan kalau kita ikut band kampus, mungkin beda kan, kita harus ikutin di mana kita masuk di lingkungan tersebut. Oke, work ethics nih coba, sehingga pada saat kita ngelamar di situ kita juga ngelamar di perusahaan seperti apa, kita harus tahu. Ada nanti teman-teman nanti ingetin saya bagaimana melamar di perusahaan yang sesuai bidang kita atau tidak sesuai bidang kita. Nah, saya ini kebetulan kan pernah ngelamar di bidang saya dan pernah bekerja di bidang saya, engineer. Pernah juga ngelamar yang di luar itu. Di luar itu, di finance, di keuangan. Sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi tentunya kita harus siapin itu semua. Values ya. Values itu ya value, nilai-nilai yang kita saat ini. Kalau values itu akan menempel di masing-masing orang ya, nggak usah khawatir. Mau belajar yang sama, mau dapat training yang sama, valuesnya akan berbeda. Dia akan berbeda kalau kita mencoba tadi di awal kan dari think training yang sama nih, nanti dilakukan dicoba lagi, koreksi mana yang salah, mana yang perlu diperbaikin suatu saat. Itu akan menjadi value dan akan membawa kesuksesan ke kita. Nggak usah khawatir. Training buat nasi goreng yang sama, hasilnya akan berbeda. Nggak usah khawatir. Value akan menempel di masing-masing. Siapa yang mencoba, siapa yang berusaha, itu akan nempel ke dirinya masing-masing. Ya, value. Nah, kita buat nih inventory kita. Seperti apa kita? Oke? Okay? Understand yourself. Ngerti diri kita sendiri. Itu step 2. Buat personal profile kita, ya. Kalau di kita CV, resume, yang bagus, yang nggak bertele-tele, ya. Kalau nanti teman-teman siapa tahu ada yang kuliah, tapi sudah punya karir kan di suatu perusahaan, tapi diminta kuliah lagi, misalnya dulu mungkin cuma D3. Ini coba. Hal-hal positif di karirnya teman-teman itu dibuat di personal profile. Ya. Enggak usah bertele-tele, kembali lagi, tapi point to point. Mungkin panitia pernah lihat CV saya, enggak bertele-tele kan? Satu lembar aja, mudah-mudahan orang udah tahu bahwa saya itu kira-kira punya experience di mana, saat ini levelnya di mana. Oke,
Kemudian nggak usah bohong juga, nggak usah berbohong juga bahwa kita sudah pengalaman, nggak usah. Nanti ditanya tambah nggak ngerti. Kalau misal fresh graduate, ya fresh graduate, bilang aja di situ. Tapi kalau nanti suatu saat kita sudah apa pernah bekerja di tempat lain terus berusaha pindah ke tempat lain lagi, ya itu ini baru bermanfaat kita sebutkan ya. Ya, ciptakan ya powerful, kompeten dan pengalaman image ya, image yang kuat dengan kata-kata yang bisa mendeskripsikan teman-teman semua dan apa pencapaian kita. Banyak contoh CV ya, kalau kita ngelamar di bidang kita maupun yang non bidang kita, teman-teman bisa ambil. Bisa lihat. Bisa juga lihat CV saya lah. Tapi itu pun bukan yang terbaik ya. Salah satu. Saya juga lagi mau beberapa mau rubah lagi. Karena saya lihat ada beberapa yang saya perlu rubah dan perlu masukkan lagi. Itu dibuat CV-nya yang ringkas. Nggak bertele-tele. Tapi mencerminkan kekuatan kita. Keinginan kita. Ya, apa namanya? Kalau ada pengalaman ya pengalaman kita selama ini. Gak hanya pengalaman di situ, mungkin pengalaman yang non teknis ya. Poin-poin aja, poin-poin. Oke. Ya, kemudian ini saya bilang tadi, jujur ya, jujur. Jangan sesuatu yang supaya kita terima, kita melakukan kebohongan-kebohongan ya, cheating apa, jangan. Padanya aja, tapi jangan polosan, jangan, saya nggak punya pengalaman apa-apa, makanya mau ngelamar posisi apapun, wah jangan begitu. Posisi yang dilamar itu memang kita ingin, ada keinginan. Kenapa keinginan ya? Karena apa nih, teman-teman punya background apa? Mungkin match dengan pendidikan kita, atau kayak saya misalnya masuk ke keuangan. Saya nggak ada pengalaman waktu itu. Bisa bilang saya adalah fast learner ya. Jadi akan belajar cepat dan saya punya semangat, entusiasme, punya ketangguhan. Dan mohon dapat diterima. Bahasanya begitu, tapi pakai bahasa CV ya. Terus kedua, yang lain adalah know the position ya. Tahu posisi kita ya. Apakah kita sama yang kita lamar itu cocok ya. Kompensasinya nih, range kompensasinya. Kompensasinya sesuai nggak sama kita? Biasanya ditanya nih, mau gaji berapa? Gitu. Jawabannya gimana teman-teman? Sebaiknya teman-teman cari ya, data-data compensation range ya. Kalau belum pengalaman, saran saya sih ikutin perusahaan itu. Tapi kalau suatu saat teman-teman udah punya value ya, teman-teman bilang, misalnya gaji di perusahaan yang lama 10 juta, teman-teman mau ke 20 juta, bilang. Jangan sampai teman-teman pergi ninggalin 10 juta untuk masuk ke suatu perusahaan yang ternyata 5 juta gitu loh. Karena standar di perusahaan itu ya begitu. Dan jawaban kita nggak salah juga. Terserah perusahaan, Pak. Terserah perusahaan ininya seperti apa. Ya dikasihlah segitu, keliru lah kita. Kecuali fresh graduate ya, kalau fresh graduate ya tentunya kita ikutin aja dulu kompensasi apa dari perusahaan tersebut. Terus lokasi. Lokasi memang biasanya kalau masih baru lulus nggak bisa milih. Tapi terutama kalau wanita nih terutama. Sebutin aja Pak, kita kalau boleh di lokasi-lokasi yang orang tua saya apa, tidak keberatan Pak, khawatirnya dia udah umur, udah usia, nanti kepikiran Pak. Mungkin kita jadi apa namanya, tidak prioritas ya, tidak prioritas untuk diterima misalnya. Tapi nggak apa-apa, dibanding kita tahu-tahu diterima dan nyata ditugasin di Papua ya, misalnya. Mohon maaf kalau ada orang Papua di sini, tapi Papua yang dari daerah mana yang lagi masalah tuh duga misalnya. Wah, kita bisa diculik, wong tentara jadi tembak misalnya, kan. Ada proyek di sana, jangan. Ini salah satu kekeliruan saya juga. Dulu saya
di Astra ya. Di Astra itu saya diterima, tapi ini saya belajar dari, dulu nggak ada trainingnya sih ya, jadi saya belajar dari kesalahan. Kalau ada trainingnya, makanya mudah-mudahan teman-teman bisa dari sharing dari apa yang pernah mengalami ini bisa lebih baik lagi. Jadi saya bilang, saya bersedia ditempatkan di mana saja gitu loh, di perusahaan apa saja. Itu saya ditaruh, ternyata dia akan membuat suatu perusahaan baru. Saya mau dididik menjadi aquaculture. Aquaculture, tahu nggak aquaculture, teman-teman? Aquaculture engineer. Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Hah? Saya kurang Iqbal. Tahu. Nggak tahu, belum ya? Aquaculture. Padahal itu udah puluhan tahun yang lalu. Sekarang ya mungkin banyak-banyak baca lah. Banyak-banyak baca. Selain bukunya sendiri, baca-baca yang lain. Aquaculture gini. Grup Astra itu waktu itu mau mendirikan bisnis udang. Udang dan lain-lain ya. Apa namanya. Kita kan sebenarnya konsepnya bagus. Konsepnya bagus ya. Teman saya udah ada yang sukses. Eksportir ya, eksportir untuk, dia udah punya pabrik di Lampung untuk si prime ya, rajungan dan lain-lain, dia sukses. Astra udah pengen lakuin itu sekian puluh tahun yang lalu. Udang itu nyata tidak mudah, perawatannya tidak mudah. Air berubah aja bisa mati itu. Nah itu kalau level Astra kan bisa miliaran, mungkin ratusan miliar rugi. Sehingga dia mau mendidik saya sebagai engineer aquaculture. Jadi air yang jenis apa sih yang cocok? Oke, yang dikece dong. Kecing apa sih? Kecing apa sih? Halo? Jadi aquaculture. Nah, karena lokasinya jenis industri seperti itu, pikiran saya waktu itu paling di kota besar kan? Nyata tidak. Saya mau ditaruh di kota kecil dan nanti dia akan besarin di suatu pulau lah. Nah, disitulah saya yang nggak menyangka. Sehingga saya berkeberatan. Sampai saya dijemput di kos-kosan. Dijemput di kos-kosan waktu itu di Pasar Minggu untuk segera berangkat. Saya ada kesalahan. Sehingga saya mohon maaf, saya nggak bisa gabung karena saya pengen berkarya di kota besar waktu itu ya. Mungkin itu kesalahan saya. Mungkin kalau saya ikutin, ya mungkin saya tentunya saat ini punya keahlian yang lain lagi. Tapi kembali jalan hidup apapun, Tuhan akan bersama kita asal kita tekunin ya. Sehingga kesempatan Astra saat itu sebagai aquaculture, saya nggak masuk. Itu pun masih ditunggu. Beda berapa bulan, apa setahun ya, saya lupa. Itu masih ada surat lagi, apakah Anda masih berminat. Tapi kebetulan saya dari perusahaan lain yang juga bagus, sehingga saya nggak masuk. Nah itu ini bukan cerita cerita sayanya, tapi ini perihal pemilihan lokasi nih loh. Kalau teman-teman tidak keberatan nggak apa-apa. Saya pernah handle Freeport ya, Freeport di Kuala Kencana, salah satu cabang saya itu cabang perusahaan saya itu adalah menangani kebutuhan Freeport di Kuala Kencana. Saya lihat di sana, yang saya taruh di sana yang bersedia untuk bekerja di Kuala Kencana, di Irian. Tapi aman, di sana aman. Di sana nggak bakalan ada teroris apa siapa masuk lah. Pengamanannya ketat, ada kayak pengaman presiden lah, lingkaran satu, lingkaran. Ular aja nggak bisa masuk perumahan. Bayangin, ular aja nggak bisa masuk. Padahal luarnya kan hutan, nggak bisa masuk. Ada beda lah, itu aman, itu nggak apa-apa. Jadi tapi kita tahu bahwa kita bersedia untuk ditaruh di lokasi. Tapi kalau nggak bersedia bilang dengan risiko tadi ya, risiko kita nggak diterima ya, karena akan dikasih ke lokasi misalnya posisi ini adalah untuk karyawan-karyawan yang bersedia bekerja di Kuala Kencana di Irian, kita nggak bersedia. Ya kita nggak diterima, nggak apa-apa. Itu daripada kayak saya tadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan, sebutin aja ya kita ngelamar di tempat lain. Tapi kalau kita bersedia
nggak apa-apa, kita akan nomor satu diterima dan akan dikaryakan di lokasi tersebut. Ini perlu kejujuran ya, lokasi. Jangan kita kalau orang Jawa nggih ora kepanggih ya. Jadi ya tapi nggak mau gitu loh. Jangan. Jadi kita mau seperti apa, kita bilang. Kalau kita bersedia ditempatkan di mana saja karena kita udah pengen kerja, ya lakukanlah. Ya, kemudian work schedule-nya juga kita lihat ya. Kita mau nggak kerja sampai malam, sampai pagi, Sabtu Minggu masuk gitu loh. Kalau saya nggak masalah. Ya, saya masalah waktu di lokasi. Tapi kalau work schedule-nya saya nggak masalah. Saya senang kok kerja sampai pagi, tapi selalu cukup tidur, cukup makan, 2 jam apa, saya kerja. Saya termasuk yang senang. Nggak apa-apa. Saya pernah kerjain proyek itu sampai sakit. Kalau sakit berhenti ya. Itu bisa sampai pagi. Sabtu Minggu kerja terus. Nggak apa-apa. Karena ngubernya itu ada proyek selesai. Bukan ukurannya, bukan waktu ya, bukan hari ya. Oh, udah jam 5 nih, udah pulang. Enggak. Kalau udah proyek itu udah selesai, bang. Kalau belum selesai berarti tim kita lambat nih. Gimana caranya? Karena enggak bisa ditawar itu timeline-nya. Timeline-nya bisa ditawar kalau proyek. Kalau timeline-nya ditawar, kita kena denda dan kita one prestasi sehingga perusahaan bisa rugi ya. Oke. Okay. Kita enggak masalah. Itu oke. Okay. Oke, okay. Terus benefit ya, benefitnya seperti apa juga kita sebutin. Oke, okay. Udah step berikutnya. Panitia, kalau waktu saya udah mendekatin, bilang ya, karena saya bisa ngebut kok. Saya bisa pet, bisa cuman apa? Sebenarnya waktunya sudah. Oh sudah ya? Sudah. Oh maaf. Kalau gitu saya cepetin ya. Lanjutkan dulu aja Pak. Oh, berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak. Berapa? 5 menit. Apa okay. Cukup Pak? Bisa. Kalau masalah itu bisa kan tinggal dicepetin ya. Oke, kemudian tahu organisasinya. Organisasi yang kita mau lamar itu apa? Jangan kita ngelamar perusahaan, kita nggak tahu ya. Ya, nanti dibaca sendiri ya ini. Manajemen timnya siapa kalau ditanya? Siapa nih pemilik kita? Pemilik perusahaan ini kita nggak tahu. Wah, berarti kita masuk ke suatu ngelamar perusahaan itu ngawur, dianggap nggak punya asal pengen kerja. Sebaiknya teman-teman tahu. Oke, untuk dapetin apa teman-teman bisa bacalah, kita bisa tahu organisasi itu dengan berbagai cara. Oke, step 5 bisa kalau dicepetin aja gampang ya. Generatif ya, satu jangan pernah telat. Jadi kalau mau ada janjian, ini saya yang saya bilang tadi, saya kerja di perusahaan nggak jelas, di ngagel aja nggak diterima. Kenapa? Saya datang udah telat. Saya cari-cari karena dia nggak ada pelangnya aja nggak ada. Pelangnya nggak ada. Waduh, pelangnya mana nih? Akhirnya ketemu tapi udah telat. Itu udah psikologis kita udah kena tuh. Terus apalagi yang ngetes sudah kayak ngenyek kita, ngenyek itu. Tahu kan orang Surabaya ngenyek udah kayak menyepelekan kita, apalagi lulus baru awal lah udah ngaco dah, udah tes psikologi udah kacau semua dah. Jangan pernah telat. Jadi H-1, H-2 kunjungin di mana rencana tesnya, teman-teman udah tahu, udah ngukur jarak, udah tahu kalau bisa udah bangkunya di mana, teman-teman tahu. Jadi pas hari H-nya itu teman-teman secara psikologi sudah siap. Oke, penampilan kita tergantung kerja di mana nih. Kalau perusahaan yang ini ya penampilannya harus sesuai nih ya, pakai baju yang rapi lah ya. Oke, yang lainnya bisa dibaca. Yang penting siapin kemungkinan jawaban kita untuk kemungkinan berbagai pertanyaan. Itu dilatih ya. Kalau perlu teman lain untuk ngelatih, kita bisa jawabnya dengan benar. Kalau enggak di video. Video. Eye to eye contact juga penting ya. Jangan sampai kita nunduk apa enggak pede, ditatap matanya. Si interview ditatap tapi jangan galak ya. Ditatap tapi di situ kejujuran kita bisa kelihatan. Di mana kita ngibul, goyang apa, kita kelihatan. Dilatih. Nah, ini latih terus ya. Oke, kemudian ini tadi sudah bilang ada video apa dilatih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini bisa dibilang ini hak kita, tapi udahlah, zaman sekarang ini pertanyaan-pertanyaan seperti gini ini
ya, kita terima aja om, kita ngelamar kok. Jangan, oh nggak boleh tuh tanya kayak gitu, jangan. Kecuali teman-teman sebagai interviewer, yang tim interview, usahain jangan nanya yang mengarah ke sini. Oke, ini ada, ini contoh ya. Ada misalnya namanya Ireng, mau kemana gitu loh. Nggak usah ditanyain, kenapa namamu Ireng? Ya kan? Ireng itu kan hitam. Istri saya aja namanya Hitam. Dan ditanya. Atau namanya Gosong Wijaya atau Jibril misalnya. Jangan ditanya, Mbak, yang begitu-begitu. Tapi itu kalau sebagai interviewer ya. Tapi kalau teman-teman sebagai ditanya itu ya jawab. Mungkin interviewernya nggak punya ilmu gini. Jawablah. Walaupun yang sensitif pun, dijawab. Bahkan misalnya teman-teman kalau ada yang apa namanya dari Papua atau Ambon ya, itu harusnya jangan ditanya. Tapi kalau itu ditanya pun, ya udah kita jawab aja, nggak apa-apa. Oke, kemudian biasanya ditanya ya, ceritain dirimu, tell me about yourself gitu. Itu jangan nggak fokus ya, jangan ngelantur, fokus. Tanya ini pertanyaan umum nih. Terus strengthmu apa, kuatanmu apa? Coba dilihat apa kuatannya, kelemahanmu apa? Bilang kelemahannya, tapi jangan ngawur juga, kelemahannya disebut semua jauh lebih banyak daripada kelebihan misalnya. Ya coba dilihat ya kelemahan yang wajar, dan sampai justru nggak diterima karena kelemahan kita itu luar biasa ya. Oke, kemudian kalau ini saya nggak sebut ini karena pernah punya bos ya. Kalau enggak ya udah. Oke, kalau ada pernah konflik juga, oke. Enggak usah juga ya. Apa yang memotivasi Anda untuk masuk di situ? Itu juga perlu. Terus nanti ada behavioral based interview nanti dilatih aja ya. Pokoknya teman-teman harus semangat tatap matanya. Ponakan saya itu ya, keterima akhirnya di Maldives ya, di Maldives. Itu awalnya mohon maaf matanya begini loh. Ketemu saya begini. Saya sudah lihat mata saya, kamu enggak diterima kayak, kamu dipikir kayak maling nanti. Orang takut padahal kamu orang baik. Tetap mata saya. Itu eye contact-nya. Udah cerita, enggak usah ngobrol sambil begini. Sesuatu yang tidak mudah karena itu tahunan ya. Ya bisa, dan akhirnya bisa keterima di banyak perusahaan besar dan sekarang diterima di Maldives. Kalau dia pikir kan kayak makan, matanya begini kan. Bayangin kita ngobrol sama orang yang matanya bergerak-gerak. Oke, nanti ini bisa dilihat ya. Intinya kita latih terus komunikasi kita, eye to eye contact kita. Kemudian summary-nya tadi saya sudah sebut, jadi know yourself. Apa yang kita mau lamar kita tahu, kemudian kita tahu posisi kita tahu organisasi yang kita mau lamar dan benefit-benefit yang kita inginin, terus kita prepare ya CV yang bagus, terus kita latih supaya delivery kita, apa yang kita kasih itu cocok dengan interviewernya. Pakai penampilan yang terbaik kita, baju terbaik kita, jangan lecek, jangan apa. Baju yang saya pernah ada pelamar ketemu saya pakai baju merah, cowok loh ya, merah. Waduh, saya nggak dilatih, tapi saya terima karena saya lihat orangnya baik, cuma nggak ngerti. Tapi kalau pelamar lain mungkin ditolak. Jadi baju yang wajar ya, biasanya putih, maksimum abu-abu lah, atau biru biasanya ya, ya putih lah. Oke. Kita tahu, kita harus persiapkan jawaban-jawaban yang kira-kira apa namanya akan ditanyakan ya. Kita siapin, kita latih senyum ya, senyum ini sudah ada eye contact ya. Kalau nanti salaman pertama diminta salaman saat pertama ya, tapi ini corona kan pada nggak mau ya. Pada saat ketemu itu biasanya salaman. Nah, salaman itu udah dinilai teman-teman. Salaman kita dinilai, bukan salaman terakhir ya. Itu juga itu latihan. Oke. Okay. Ya, met itu the invitation set on time ya, on time ya. Oke. Okay. Kemudian kalau itu semua dilakukan, kita harap kita akan di hire.
Oke, teman-teman. Tagline saya terakhir adalah, bayangkan, oh itu beruntung lo bisa keterima di Astra atau di perusahaan lain di yang bagus, Indofood, Unilever misalnya. Tidak. Itu bukan, itu lucky orang bilang. Tidak. Saya pernah ketemu ownernya Adaro, Pak TP Rahmat ya. Wah, Bapak lucky bisa milikin Adaro, Pak. Dari profesional di Astra menjadi. Ini ada yang menarik, makanya saya ambil sarinya. The lucky people itu combining ya, gabungan dari capability dan opportunity. Jadi lucky itu enggak tahu-tahu datang. Dia harus kombinasi dengan kemampuan kita dan kesempatan yang datang. Nah, capability itu asahlah, higher and higher, asah terus. The values, education, apapun ya, networkingnya saya belum tambahin networking, itu asah terus. Networking di bawah ya. Lalu opportunity datang dari mana? Dari berdoa kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing ya. Yang sholat, sudah mulailah sholat tepat waktu, nikmatin sholat itu. Yang ke gereja kemana, ayo dinikmatin. Karena suatu saat itu datang, tahu-tahu datang. Rezeki itu, opportunity itu datang. Sama networking ya, networking. Sering binalah networking dimanapun teman-teman berada. Ya, bisa jadi kita ditolong oleh alumni SD kita, SMP kita, SMA, atau mungkin informasi dapat dari teman-teman kuliah atau dosen. Ya. Binalah networking itu sebaik-baiknya. Jadi diasah terus capability and opportunity, barulah nanti teman-teman semua akan menjadi lucky people. Oke, dari saya itu. Terima kasih teman-teman. Silakan dari panitia. Silakan bagi teman-teman jika ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan hashtag tanya di kolom chat. Materi yang sangat menarik di pagi hari ini yaitu tentang interview. Oh, ada yang mau tanya, Sisil ya. Silakan Sisil. Halo. Apa jadi bertanya? Oke, karena tidak ada jawaban, saya lanjutkan. Oh, ada Mas Iqbal ingin bertanya. Silahkan, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Iqbal, Pak. Saya ingin tanya nih, Bapak Hilman, terkait materi ini. Saya ingin bertanya untuk dari kami yang misalnya mendaftar di suatu perusahaan yang basicnya bukan fisika gitu, Pak. Nah, kira-kira pertimbangan dari pihak rekrutmen itu, meskipun kita punya pengalaman, sebesar apa sih dari bidang-bidang awal untuk mendaftar sebagai fresh graduate? Mungkin seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Iya. Ah, ini dari pengalaman pribadi nih, Mas Iqbal. Saya sebelumnya pernah di perusahaan ini ya, yang buat offshore. Offshore itu anjungan minyak ya. Suatu saat, mulai tertarik ke keuangan. Saya sempat kesasar. Saya sadar yang salah. Jadi saya ngelamar any position. Saya salah, saya diterima. Karena pengetahuan kurang, gak ada yang kasih tahu juga. Saya masuk, kalau tahu bagian clearing, Mbak. Bagian clearing, terus clearing itu kalau di perbankan itu bagian yang ngurusin itu, cek giro itu. Dan non-officer, non-pimpinan. Kalau di tentara itu kita prajurit, bukan yang apa perwira lah ya. Kalau perwira kan di Akmil ya, Magelang. Salah saya, waduh masuk situ. Kira saya kerja di situ sampai di Bekasi, pindah lagi di waktu itu Kebon Siri, pindah lagi ke Bekasi di ruko kecil, cabang kecil baru didirikan. Saya salah. Ketemu teman-teman yang banyak kayak saya juga salah. Pintar-pintar padahal dari IPB, Institut Pertanian Bogor di marketingnya. Saya bagian personalianya, ngurusin gaji mereka. Gak ada hubungannya kan? Tapi kembali lagi, pada saat kita salah, nggak apa-apa. Kita nikmatin fase itu, jangan setengah hati, nggak semangat, saya nikmatin. Itu bagian dari proses kehidupan saya ketemu teman-teman yang
mungkin sama juga, pekerjaan saya lakukan sebaik-baiknya. Ya. Nyata itu bermanfaat pada saat saya ngelamar ke lowongan perwira tadi. Jadi pendidikan eksekutif, Pak. Karena saya pernah ngelamar pertama nggak lulus. Di perusahaan yang sama, saya coba lagi, saya lulus. Nah, pertimbangannya gini, Pak Mas Iqbal. Perusahaan-perusahaan ini nerima kita karena nanti kita akan dididik lagi. Ya, yang diambil adalah tadi logik daripada kita S1 dan kita dari reputable names university ya. Unitas-unitas itu beberapa saya ingat dulu di perusahaan-perusahaan yang nerima kita, dia biasanya menulis. Ya walaupun tidak tertulis takutnya di kalau kita udah masuk jurnal itu yang direkomendasi itu kadang lima besar. ITB, ITS, ya, Gajah Mada, UI, IPB. UNER masuk juga lah, 6. Jadi di internal mereka itu yang didahulukan. Swasta ya kalau luar biasa sekali IPK-nya bagus ya diterima. Waktu itu saya masuk di situ, diambil bahwa kalau udah lulusan daripada top university itu proses di dalamnya udah bagus. Proses itu proses value, Mas Iqbal. Proses value sehingga kalau kita di challenge apapun, dididik sesuatu hal yang baru, dia itu bisa gitu loh. Ya kita belajar hal-hal baru, nggak apa-apa. Banyak kok, teman-teman kalau lihat, itu banyak yang kapan lulusan ITS di grupnya Garuda, direkturnya. Dulu juga dari teknik. Ya. Kemudian saya ketemu nih barusan Garuda juga, direktur utama Garuda itu kebetulan saya kenal, itu ITB. Nggak apa-apa. Tentu udah nggak belajar teknik ya. Di awal tentu kita belajar technical. Suatu saat dengan meningkatnya kemampuan kita akan lebih banyak ke leadership dan managerial. Nanti tapi. Saat ini ya nikmatin dulu. Nikmatin dulu kemampuan teknikal kita lagi diuji. Nikmatin aja. Kejawab kira-kira, Mas Iqbal. Cukup kejawab? Cukup, Pak. Cukup, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Yang mau tanya lagi yaitu Lulu, silakan Mbak Lulu bisa komit. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Lulu. Saya ingin bertanya Pak, biasanya itu kan saya dan teman-teman ini kan dari fisika. Nah biasanya itu kan kerjaan itu ada yang kayak dicarinya itu bukan dari fisika gitu loh Pak. Yang dari fisika itu sangat sedikit. Terus seperti itu, apakah kita bisa melamar yang dicarinya itu bukan dari fisika? Maksudnya kan biasanya ada yang dicari dari jurusan ini. Tapi saya itu tidak pernah menemukan yang dari fisika seperti itu loh. Terus yang kedua, apakah kayak sikap introvert terus tidak suka bersosialisasi dan capek kalau berkomunikasi dengan orang itu mempengaruhi keterimanya kerja seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya. Ada dua pertanyaan ya, jadi ya. Satu, perihal kita ngelamar di mana jurusan kita nggak disebutin kan? Nggak salah satu yang diminatin. Kedua, saya ini introvert, Pak, modelnya. Gimana, Pak? Saya ngomong aja AU-AU, susah ya. Saya jawab dulu yang nomor satu. Gini, perusahaan itu kalau menulis seperti itu, ya biasanya, dicoba nggak ada salahnya. Cuman biasanya dia masih ada keinginan bahwa jurusan itu yang masih sesuai dengan. Jadi diminta kemampuan teknikal kita nih. Jadi fisika mungkin nggak masuk, mungkin masuk adalah yang jurusan sipil, biasanya statistik, matematika itu, karena itu bisa di mana aja tuh biasanya. Karena untuk ngetes segala macam itu butuh orang statistik sama matematika. Biasanya kita pakai MATLAB, pakai apa. Nah, kalau dimintanya seperti itu, ya kita nggak salah untuk mencoba, tapi biasanya memang dia memang butuh teknikalnya. Ya udah kita
nggak usah khawatir, kita nyari yang lain kan, nyari yang lain. Tapi kalau dia terima, ini contoh nih, saya pernah ke Pegadaian ya, training buat Pegadaian. Pegadaian lagi terima banyak loh anak-anak ITS. Saya tanya ya, ya macam-macam dia dari jurusan apa? Pegadaian. Pegadaian terima dia untuk pimpinan ya, yang officer. Tapi kalau teman-teman suatu saat ngelamar yang ini, mohon maaf ya, gini, kalau apa kita mau pengen kan mau jadi langsung perwira kan, nggak salah kan? Tapi kalau kita nggak lulus kan nggak semuanya beruntung nih. Padahal kita udah kepengen cepat kerja, nggak apa, masuk aja dulu. Kayak saya nih, saya masuk keliru kan, non officer nggak apa-apa. Saya punya ponakan juga gitu. Pertama itu, waduh, di mana ya, Sinarmas jadi customer service, lembur nggak dibayar, nggak apa-apa. Tapi sekarang keterima di mana? Di perusahaan Amerika itu loh, aduh lupa saya, yang kayak GNT, tapi yang Amerika. Kebayang nggak, kalau dia tidak melalui fase itu, mungkin dia interview nggak lolos. Dia harus melalui fase itu sehingga value-nya, tadi saya bicara value-nya naik, sehingga bisa diterima. Karena sudah kebentuk. Ketangguhan dia itu kebentuk. Tapi kalau dia baru lolos, masih manja-manja, mungkin kita tidak diterima. Tapi dengan dia diuji di, oh dia pernah itu, customer service-nya Telkomsel itu yang depan itu loh, jualan itu. Terus pindah lagi ke Bank Sinarmas, lembur nggak dibayar katanya. Tapi bagian dari pariwisata akhirnya terima, dan sekarang kayaknya udah tahap, udah pangkatnya udah manajer atau apa. Lumayan masih muda, tapi tahapan itu dilaluin dulu. Ya, menurut saya tadi Mbak Lulu, coba aja lamar nggak ada salah. Saya tuh pada saat awal dari ITS, sedih juga ngelamar di Surabaya, hampir 50-100 lamaran, nggak ada yang manggil, blas. Jadi kepaksa saya merantau ke Jakarta, baru di Jakarta banyak perusahaan. Kalau di Surabaya mungkin sedikit ya, cuma cabang, kepaksa saya mau nggak mau harus keluar daripada apa kota tercinta ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di Surabaya ada ya nggak apa-apa. Saya ngelamar ke sana karena yang manggil aja nggak ada loh, manggil nggak ada. Begitu ke Jakarta banyak yang manggil, tinggal sampai Astra pun manggil ya. Kembali ke topik tadi, Mbak Lulu nggak usah khawatir, masih banyak yang di luar. Cuman ini mungkin sabar ya, pandemi memang perusahaan aja berusaha hidup aja udah setengah mati nih. Jadi kalau teman-teman lihat itu banyak perusahaan yang omzetnya, wah nggak hanya omzet, keuntungan atau profit aja bisa drop 30-40%. Sehingga boro-boro mau terima pegawai baru ya, kalau bisa dia ngerumahin dulu kan pegawainya supaya dia nggak bayar. Tapi kembali lagi, kita nanti Tuhan Maha Pengasih, di tengah perang pun selalu ada kesempatan, selalu ada kehidupan, sehingga pasti ada. Value-nya dinaikin aja, mumpung ini masih belum ada, ngelamar mungkin belum, perusahaan belum ada, value-nya dinaikin. Sehingga pas peluang itu ada, Mbak Lulu sudah di value yang diharapkan. Oke? Okay? Bapak. Lamar aja, tapi kembali lagi, usahain yang memang kadang-kadang ada, diterima dari semua disiplin ilmu. S1, cari yang di situ. Tapi kalau yang di sini minta, masukin aja. Siapa tahu diterima. Ya udah, cuman Mbak Lulu belajar dong. Belajar statistik mungkin. Apa yang di situ apa sih? Kan diminta yang statistik matematika. Mbak Lulu belajar statistik matematika. Sehingga pas misalnya ada, saya bisa Pak. Mau statistik model apa aja, saya bisa. Oh, udah, jadi value kan. Itu bisa jadi diterima. Oke, yang kedua. Mbak Lulu bilang, saya ini introvert. Ngomongannya susah. Kebayang nggak bahwa saya dulu ini kalau ngomong ada pelawak yang itu tuh. Saya masih ingat dulu diketawain sama banyak orang. Kalau ada bakso lewat, itu baksonya sampai lewat, saya nggak bisa nyebut bakso loh. Itu baksonya udah lewat. Nggak bisa. Saya ke toko mau beli, waktu itu orang tua kayaknya. Orang tua apa, siapa butuh. Toko bangunan misalnya, saya mau beli paku, Pak beli pop, nggak keluar sampai saya pulang kan, karena saya malu. Kebayang nggak, luar biasanya saya gagap tuh, gimana saya ngatasin gagap. Sampai di waktu saya diterima di perusahaan, saya sempat kalau meeting itu nggak mau nanya, karena begitu saya nanya, ya Hilman kenapa, nanya apa, langsung blank.
Yang ditanya apa? Begitu saya maksa nanya, gagapnya keluar, diketawain satu ruangan itu. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Saya coba terus, apa ya? Ternyata saya harus ambil nafas, menenangkan diri saya. Ya ada yang enggak kontak antara apa? Kepala saya sama cara saya bicara. Karena saya masih diketawain anak-anak saya. Kalau kadang-kadang sesuatu yang mendadak, saya gagapnya masih keluar. Ini mudah-mudahan enggak ya, enggak ada gagapnya. Dilatih. Jadi saya selalu bilang, Tuhan tuh ngasih kita itu sudah, sebelum kita doa udah dikasih. Kapasitas kita yang luar biasanya udah dikasih. Jadi Tuhan tidak membatasi kita. Yang membatasi kita sebenarnya diri kita sendiri. Oh saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa itu. Bisa kok, saya gagap aja bisa. Dulu saya juga, saya waktu diterima, saya pengennya di operation loh. Saya di operation, yang nunggu pola aja. Ada kerjaan, saya baru kerja. Tapi nggak saya ucapin. Yang terima saya, mungkin nggak ngeliat, nggak tahu ya. Nggak tahu lah, Tuhan lah. Enggak, kamu di marketing. Waduh, sama Mbak Lulu, saya nggak bisa ngomong. Kamu di marketing. Wah, ya apa ini? Tapi ternyata jangan membatasi. Jangan membatasi diri kita. Karena diri kita sebenarnya luar biasa. Dan udah ngasih. Mbak Lulu coba latih. Ngomong, ngobrol apa. Saya dulu nggak bisa senyum loh. Tukang berantem dari SD SMP. Nggak bisa senyum. Rambut saya nggak gini dulu jegrak. Apa? Jegrak loh. Jegrak tuh apa sih? Wonceng lurus kuaku wis. Tapi sampai kakak saya bilang, kamu belajar senyum nggak punya teman di itu saya belajar senyum susah. Jadi jangan batasin, Tuhan nggak batasin Mbak Lulu. Jadi akhirnya di marketing diterima, ya belajarlah gimana bisa senyum sama nasabah, gimana padahal saya susah ngobrol, ngomong aja gagap, bisa nyata bisa. Ya jangan pernah batasin diri kita karena Tuhan tidak membatasi potensi kita. Oke, bisa menjawab Mbak Lulu? Ya, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Oke, ya. Oke. Kalau mau nggak puas, nanya lagi. Silakan. Gimana caranya, Pak? Atau gimana? Silakan. Oke. Gimana, Lulu? Apa masih ingin ada yang ditanyakan? Mungkin yang lain saja, Pak. Karena sepertinya masih banyak yang tanya. Iya. Dilanjutkan saja. Ini sesi tanya jawabnya sebenarnya sudah habis. Jika teman-teman masih ingin bertanya nanti bisa diajukan pada sesi yang berikutnya saja dengan pemateri yang berbeda. Mohon maaf sekali. Sebelumnya, oh ada satu yang mau tanya. Ya udah ini pertanyaan terakhir deh. Dari Mas Damus. Silakan Mas Damus. Oke. Okay. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pak izin bertanya. Ketika kita mau interview, sebenarnya bagaimana sih kita tahu karakter yang bakal nge-interview kita? Seperti kemarin saya dua kali yang pertama ada interview tentang beasiswa, terus yang kedua juga sebenarnya berkutat dengan beasiswa juga sih. Nah, itu ada yang kaku, interviewernya dia diem terus mandang kayak nakutin gitu. Terus yang kedua ini beliau cair. Nah, untuk kita tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan, atau mending kita apa adanya aja, atau bagaimana sih Pak untuk tipsnya biar lancar? Terima kasih. Iya. Ini yang penting ya tipe interview kan kita nggak bisa nawar. Sama nanti tipe bos kita pengennya bos yang baik, nggak bisa nawar, itu given kan. Atau mohon maaf teman-teman pengen lahirnya sebagai orang Korea kali karena banyak drama Korea misalnya. Tentunya nggak bisa gitu, kita lahir sebagai orang Indonesia. Kita juga dapat interviewer atau bos yang galak misalnya, ya udah itu bagian dari perjalanan hidup yang apa ya Tuhan berikan ke kita ya untuk kita jalanin ya sebaik-baiknya. Sehingga yang kita bisa tadi kembali ke topik kita siapkan diri kita inventory apa kekuatan kelemahan kita, value kita seperti apa. Jangan nunduk. Memang interviewer ada yang, mohon maaf ya,
kalau kita pakai sepatu butut atau apa, dilihatin sepatunya, apalagi kalau kaos kaki kita karena keburu-buru kebalik aja, atau satunya warnanya biru, satunya merah misalnya, itu dilihatin, mungkin kita salah tingkah misalnya, apa-apa, kalau bisa pede aja, asik, tapi kalau dia tanya, iya pak, mohon maaf ini tadi keburu-buru sehingga ketukar, tapi sebenarnya nggak gini pak misalnya. Jadi gitu Mas Mustafa, jadi tapi kembali lagi ya, kita harus melatih jangan gimana cara, mohon maaf agak kasar, gimana cara menipu interviewer, jangan begitu, supaya diterima, jangan, tapi value kita, kalau value itu permanen, Mas Mustafa, Mas Mustafa ya, permanen, kalau menipu poles itu bisa jadi nama interviewer keliru ya, menerima kita, tapi kita nanti akan ketendang. Ini contoh, saya akan cerita salah satu temannya kakak saya, kumlotnya ITB. Diterima di Astra, Pak. Diterima di Astra. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia ditendang dari Astra. Itu karena pribadi. Orang yang ganteng. Kalau ngobrol enak, bagus. Nyata ada, makanya value itu kita harus latih. Kalau kita ada value nggak benar, tolong dibenerin terus sampai kita benar. Kenapa? Ternyata di balik dia yang kita lihat, loh, kok bisa ya? Dulu aja sering ngajarin loh, ngajarin, les-les aja sering ngajarin. Nah, pinter banget. Ternyata dia itu nggak bisa diatur orang. Kejelekan orang pinter itu, ngerasa yang lain pinter, yang ngerasa pinter sendiri, yang lain goblok, ya kan? Ibaratnya contoh lah, dia nggak mau dipimpin dengan orang yang lebih muda, itu kan kecerdasan emosinya rendah, walaupun kecerdasan intelektualnya tinggi, mungkin kecerdasan emosinya rendah, nggak bisa misalnya. Ya, di perusahaan itu bisa jadi kita dipimpin oleh orang yang lebih muda dari kita, lulusan kan dari luar atau anaknya owner, dia nggak bisa, kasihan. Dia coba akhirnya usaha sendiri. Karena kumlot loh, kumlot ITB dan orangnya humble. Enak. Kalau secara personal enak. Nyata di dalam diri dia itu ada sesuatu yang kita juga nggak nyangka. Dia punya persepsi value yang menurut kita aneh. Tapi tidak kelihatan di pertemanan dan nggak kelihatan. Itu di dirinya nyata ada kaku lah. Orangnya kaku ya. Kaku. Dia usaha sendiri. Sukses apa nggak? Tidak sukses. Sebagai pengusaha itu lebih gila lagi usahanya. Kalau pegawai kita tiap bulan terima gaji, kalau pengusaha itu ibaratnya, kalau pegawai itu ibaratnya, mohon maaf ya, kita nyium tangan orang, ya, mungkin ada yang seneng, ada yang nggak seneng, wah harus nyium tangan orang. Kalau pengusaha dia harus nyium kaki, benar nggak nyium kaki? Bukan tangannya, nyium kaki. Kakinya siapa? Kakinya customer. Lebih susah lagi buat orang pintar. Itu, wah, merendahkan diri dia. Dia nggak sukses. Kasian. Akhirnya ikut saudaranya apa, nggak tahu. Padahal dari kumlot. Itu susah. Yang ikut training apapun, susah. Dia harus benerin dari dirinya sendiri. Value diri sendiri, cara pandang. Ya. Nah, kalau kita udah begitu, kita ketemu interview model apa aja, enak. Karena kita udah punya value yang kita bisa jual. Ya. Mas Mustafa, dilatih terus, ya. nggak usah pengen, aduh, gimana ngadepinnya, nggak, lihat aja, lulus syukur, nggak lulus nggak apa-apa, berarti bukan jalan saya, gitu loh. Jadi relax, kita ngadepin interview itu lulus, tapi bukan nggak semangat ya, kita semangat, ya. Kayak saya ini loh, semangat kan, masih semangat ya, lihat anda, ya. Mudah-mudahan terasa ke teman-teman, coba kalau saya bilangin, ya gimana Mas, ya saya pasrah aja lah, teman-teman mau dengar apa enggak. Kan beda kan? Iya, beda. Beda. Jangan pasrah. Sebelum ikhtiar, jangan. Saya bilang sama banyak orang, Nabi itu juga nggak pasrah sama, mohon maaf ya, Nabi ya nggak pasrah sama Tuhan. Kalau pasrah, nggak usah dong dia, beliau ketok-ketok pintu. Orang-orang dikasih, udah terserah Tuhan lah, orang ini bisa apa ngerti apa enggak. Enggak kan, dia ketok pintu, berjuang kan. Berjuang dulu. Bayangin level Nabi, berjuang dulu. Baru nanti hidayah semua, Tuhan, serah ada yang dikasih, ada yang enggak kan? Bahkan saudaranya sendiri ada yang enggak ikut paman. Ya,
Oke, tapi dia berusaha. Apalagi kita kan, berusaha dulu, Mas Mustafa. Nanti Tuhan yang lainnya serahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, bukan jodoh kita, bukan jalan hidup kita. Jalan lagi yang memang Tuhan berikan. Oke, nanti akan sukses di masing-masing jalur. Nggak usah khawatir, akan sukses di masing-masing jalur. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih, Bapak. Banyak. Bukan untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Ya. Teman-teman bisa menyalakan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Maaf, ini masih ada ininya. Oh iya, bisa minta tolong untuk Pak Hilman ini share screen-nya di end share screen saja Pak, bisa apanya? Tampilkan. Oh, sharing-nya? Iya, di tampilkan ya? Terlebih dahulu. Ya. Silakan Lulu bisa memberikan apa-apa. Ya, ini ada dua apa itu namanya? Dua sesi ya, slide. Karena ada dua slide. Jadi sekarang yang slide pertama dulu, 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, ini nggak ada yang open kamera yang slide selanjutnya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Makasih. Iya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilman karena telah meluangkan waktu dan juga memberikan transfer ilmunya. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmunya dengan baik dan memanfaatkannya di kemudian hari. Langsung saja kita beralih ke sesi selanjutnya. Untuk ini, Pak Hilman, jika ada kegiatan, bisa mungkin diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Jika Bapak masih tetap berada di sini juga tidak apa-apa, Pak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengalaman pasca kampus yang akan diisi oleh Bapak Septian Prahastuti. Bapak Septian, apakah sudah ada di sini, Bapak? Iya, saya sudah ada di forum. Baik. Untuk presentasinya, teman-teman dari panitia bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Sambil menunggu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Septian Prahastuti. Pak Septian ini merupakan lulusan S1 Fisika ITS dan sekarang menjabat sebagai Chief Engineer di Freeport Indonesia. Sebelumnya juga pernah menjadi Microseismic Engineer di PT Freeport, dan sekarang jabatannya naik menjadi Chief Engineer. Awards, pernah mendapatkan beberapa awarding. Yang pertama yaitu Revolgen Award, 15 International Workshop on Seismic Anisotropy 2012 di Bahrain. Kemudian juga pernah mendapatkan Best Individual Safety Award 2016. Yang diberikan oleh PT Freeport. Dan ada beberapa sertifikasi yang berhasil didapatkan. Yaitu yang pertama, First Operational Supervisor by LSM Perhap, acclaimed by Indonesian Government, Department of Energy and Mineral Resources 2019. Kemudian MAP 3D Problem Solving by OHMS 2016. Dan yang terakhir, Installation Function and User of the MDT Product 2018. Kurang lebih seperti itu. Ini karena presentasinya sudah disiapin dari Pak Septian. Apakah sudah siap untuk mempresentasikan, Pak? Ya, sudah siap, Mas. Baik. Kepada Pak Septian, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua.
karena kemarin beberapa minggu lalu lah saya dihubungi sama Mbak Lutfi itu untuk mencoba mengisi, dan kebetulan hari ini saya lagi day off, pas sekali karena kemarin waktu saya dihubungi itu saya sebenarnya belum tahu jadwal saya bagaimana waktu balik dari cuti. Karena waktu itu saya lagi cuti ketika dihubungi, saya nekat aja lah bilang iya bisa, karena ya gimana kan saya juga dulu anggota Himasika, jadi masih ada rasa sense of belonging di situ. Jadi ya iyalah, saya nekatkan bisa, dan alhamdulillah pas sama hari ini saya sedang day off. Sebelumnya saya di sini cuma sebetulnya lebih ke arah sharing aja teman-teman ya, karena saya lihat dari awal tadi apa yang disampaikan Pak Hilman sudah sangat lengkap sekali, jadi saya mungkin cuma menambahkan sedikit-sedikit saja dan lebih ke berbagi pengalaman bagaimana saya dulu berjuang setelah lulus. Oh ya, sebelum saya mulai, saya juga ingin menyapa Pak Prof. Sugimin. Selamat siang, Pak. Kebetulan di sini sudah 12:30. Sehat, masih hidup. Alhamdulillah. 84 masih sehat. Alhamdulillah, senang dengarnya Pak. Mungkin Pak Sugimin sudah lupa, tapi dulu waktu saya mahasiswa baru, saya mata kuliah TPB Fisika Dasar 1 diampu oleh Pak Sugimin di Teknik Arsitek waktu itu, Pak, waktu TPB. Pak Sugimin masih ingat, kalau saya sih masih ingat pastinya. Baik, saya rasa kita mulai aja ya. Ini lebih ke sharing aja. Jadi silahkan nanti kalau teman-teman mau langsung ada tanya, lebih baik langsung saat itu juga. Jadi lebih ke arah apa yang dulu saya lakukan ketika saya lulus. Karena apabila saya harus membahas ilmu yang lebih luas lagi, saya belum pantas dan belum mampu untuk di situ. Baik, judulnya adalah sharing kehidupan pasca kampus. Ini saya siapkan untuk Himasika ITS. Next. Oke, sebelumnya ini sedikit profil singkat dari saya. Ya, nama saya Septian Prastudi. Saat ini saya menjabat sebagai Chief Engineer, spesialis seismologis di Freeport Indonesia. Saya masuk ITS tahun 2007 di bidang minat waktu itu langsung ke geofisika setelah 1 tahun kuliah dan lulus tahun 2012. Jadi kalau teman-teman hitung di sini saya 5 tahun kuliahnya. Jadi molor 1 tahun. Dengan IPK yang hanya 2,81 waktu itu. Jadi saya kuliah molor, beberapa kali ngulang mata kuliah, apalagi mata kuliah Medan EM itu kalau teman-teman masih mengalami, saya ngulang 2 kali. Dan sempat menganggur 7 bulan, hampir 7 bulan, 1,5 tahun lebih. Setelah itu baru keterima bekerja di PT Freeport Indonesia sampai saat ini. Sudah 7 tahun lebih lah kira-kira. Saya aslinya dari Tulungagung, saya satu kampung sama Ibu Linda, kalau teman-teman tahu, dosen fisika juga saat ini. Satu SMP, satu SMA, satu kuliah. Satu kuliah juga sama suaminya Ibu Linda waktu itu. Dan sekarang tinggalnya, sebenarnya alamatnya di Surabaya, di Sidoarjo. Tapi saya lebih banyak, 2/3 dari waktu saya habiskan di Papua, di Tembagapura. Karena memang schedule kerjanya seperti itu. Silakan untuk slide berikutnya. Jadi ini teman-teman, saya mau sedikit jelaskan apa yang saya lakukan di tempat bekerja. Saya bekerja di underground, di tambang bawah tanah. Jadi kebanyakan 60% saya tinggal di bawah tanah. Jadi tidak ada sinyal dan apapun. Ya begitulah, tinggal di tambang bawah tanah dengan keadaan yang bisa teman-teman dilihat di share screen itu. Juga pernah juga beberapa kali ikut presentasi mengisi acara begitu. Dan mungkin sedikit info aja teman-teman. Mungkin teman-teman ketika belajar di fisika itu ngerasa, ki kok kayak apa sih gitu kan. Kadang masih, apalagi mata kuliah yang kayak apa mekanika dan sebagainya itu. Ternyata setelah saya bekerja, saya merasakan bahwa betapa pentingnya ilmu fisika dasar itu. Karena setelah saya 2 tahun bekerja, saya baru menyadari bahwa salah satu
rumus yang dipakai untuk menghitung kestabilan lereng, stabilan lor, apa tunnel, terowongan, itu adalah rumus tegangan tali. Itu rumus dasarnya itu. Jadi jangan pernah teman-teman meremehkan ilmu apapun yang teman-teman dapat di kuliah. Walaupun sewaktu kuliah belum tahu itu nanti buat apa. Satu hal yang saya sesali lagi bahwa dulu waktu saya kuliah di mata kuliahnya Pak Bagus, sekarang masih ngajar kalau nggak salah ya, Pak Bagus Jaya Sentosa. Iya. Yeah. Ya. Sekarang ini hampir 50% pekerjaan saya adalah mata kuliahnya beliau dulu. Jadi sebenarnya ketika saya menyadari itu, saya menyesal sekali dan ingin sekali kembali lagi kuliah supaya lebih mengerti tentang ilmu itu lagi. Jadi teman-teman jangan sampai ada penyesalan seperti saya dengan sempat atau bagaimana meremehkan ilmu-ilmu yang dipelajari dari dosen-dosen yang ada di fisika. Karena pada akhirnya itu nanti akan sangat berguna sekali. Sedikit tambahan bahwa karena kita di fisika ya, kita kan belajar tentang basicnya, dasar-dasarnya. Sedangkan rekan-rekan saya kerja di sini adalah rekan-rekan yang langsung bekerja sesuai bidangnya. Misalkan dia kuliah di teknik pertambangan, teknik elektro, dan teknik-teknik lain lah. Tapi ketika kita di fisika, kita sudah punya basicnya yang sangat kuat, maka untuk melangkah ke arah tekniknya itu lebih gampang. Karena kita sudah tahu basicnya gitu. Sangat gampang sekali ketika kita tinggal aplikasi sedikit pengalaman aja sudah. Saya rasa dengan kita ketekunan 1-2 tahun, pasti ilmu kita lebih, satu step sudah lebih di atas teman-teman yang di engineering-nya itu. Karena pada dasarnya kita adalah fisika, bapak dari semua ilmu pengetahuan. Selain itu, mungkin teman-teman yang harus dipersiapkan ketika memasuki dunia kerja adalah leadership, karena ketika teman-teman masuk di perusahaan di bidang-bidang yang tidak jauh beda dengan bidang-bidangnya, misalkan kayak seperti saya atau beberapa teman-teman yang kerja di bidang energi, itu karena pasti masuk ketika sudah sarjana pasti kan di officernya bukan di teknisinya, maka teman-teman juga punya tanggung jawab untuk mengatur subordinat atau bawahannya yang notabene adalah teman-teman yang kebanyakan lulusan dari STM dan sebagainya, dan yang mereka kan punya pola pikir yang berbeda dengan kita. Dan kalau saya di sini dari berbagai suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi salah satu ilmu yang penting adalah leadership itu, bagaimana kita bisa merangkul mereka semua dan tidak ada perpecahan dan menjaga situasi yang kondusif. Dan saya rasa hal seperti itu bisa dicapai ketika kita punya pengalaman di organisasi apapun itu. Itu pasti nanti akan sangat membantu. Silakan untuk slide selanjutnya. Nah, ini kebanyakan setelah lulus itu kemana? Well, ada beberapa teman-teman yang sudah mempersiapkan diri. Ada juga yang ya wis lah, delok engko ae lah. Ketika kita setelah lulus, waktu itu sudah ada guyonan di antara teman-teman saya sendiri, teman-teman angkatan, bahwa ketika setelah lulus, ya wis pengangguran dulu pasti. Atau mungkin ada teman-teman yang langsung melanjutkan S2 atau yang langsung usaha atau bagaimanalah. Tapi ya pada faktanya setelah kita selesai dari Graha waktu itu ya sudah jadi pengangguran. Di saat itulah tangga kita semakin terjal karena kita semakin individual pasti, karena tidak bisa kita seperti waktunya pengadaran satu sakit semua sakit gitu ya. Memang agak susah karena setiap orang punya jalannya masing-masing kan. Jadi lebih baik, karena teman-teman ini kebanyakan 2017 ya, masih semester berapa? Semester 7 ya. Masih ada 1 tahun lagi, itu benar-benar dipersiapkan pondasinya untuk nanti melangkah kemana. Karena ada beberapa tipe dari mahasiswa ITS kan. Mungkin kita slide selanjutnya, next. Nah ini, kemana kita setelah lulus? Apakah kita bisnis ataukah menikah langsung yang perempuan atau yang sudah siap menikah, kerja di bidang apa sesuai bidang atau yang tidak sesuai bidang, atau pasrah pada nasib. Banyak sekali pilihan di mana kita sendiri yang akan menentukannya itu nanti.
Next. Nah, ini saya ambil dari Ditmawa ITS bahwa ternyata hasil survei tahun 2018 menyatakan bahwa sekitar 80% mahasiswa lulusan mahasiswa atau mahasiswi lulusan ITS 80%-nya adalah ingin mencari kerja. Sedangkan jumlah yang lain berikutnya itu 10% itu adalah ingin berusaha atau punya bisnis sendiri. Dan kemudian ternyata ada 3%, ini survei tahun 2018, yang tidak tahu mau kemana. Dan saya harapkan teman-teman yang ada di sini semua tidak termasuk pada yang 3% itu. Karena itu sama saja dengan kita pasrah pada nasib, walaupun memang ada beberapa case, beberapa contoh yang dengan mengandalkan apa kata nanti itu ternyata bisa juga, mungkin itu sudah nasib baik atau bagaimana, kita juga takdirnya memang sudah bernasib baik. Karena ada juga teman-teman yang ada beberapa kasus teman saya yang ya udah nanti tidak tahu kemana, ternyata mereka berhasil diterima di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa. Dan saya rasa teman-teman yang di sini mungkin memang hasil survei yang ikut di forum ini pun pasti juga lebih banyak orang yang ingin mencari kerja atau mungkin malah banyak yang lebih ingin berusaha. Nah, nanti kita kalau ada apa kita bahas lebih lanjut lah. Dan next slide selanjutnya. Nah, bagaimana saya bisa di sini, karena teman-teman lebih banyak ke sharing ya. Bagaimana saya bisa sampai di sini itu awalnya memang susah sekali. Saya pun juga tidak pernah menyangka bisa sampai di bidang yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan waktu kuliah dulu. Karena waktu kuliah dulu saya ya samalah kebanyakan teman-teman yang mengambil bidang geofisika, pasti targetnya adalah perusahaan migas, entah Pertamina, ConocoPhillips dan sebagainya. Tapi ketika kita mahasiswa kan kita masih punya hal paling mewah yang dimiliki mahasiswa kan adalah idealisme. Jadi biasanya ketika setelah lulus idealisme itu masih sangat besar sekali. Tapi lama kelamaan itu juga akan pupus karena setelah 3 bulan, waduh belum dapat kerja sesuai bidang, ya sudahlah, yang apapun itu. Dan ternyata banyak teman angkatan saya itu ada yang berhasil di bidang yang jauh dari ilmu fisika. Ada teman yang sekarang kerja punya jabatan yang cukup bagus di Bank Indonesia. Ada juga yang bekerja di bidang pemasaran. Dia jadi kepala cabang itu apa? Dealer Honda di Salatiga. Dan itu saya rasa teman-teman saya itu tidak pernah memimpikan hal itu. Cuma mereka yang mencari dan mengambil semua kesempatan lah. Selain itu yang nomor dua, membuat portofolio, saya rasa tadi sudah dijelaskan sangat komplit oleh Pak Hilman tadi. Jadi saya lanjut ke networking. Nah, networking dengan alumni itu sangat penting sekali. Dan saya rasa teman-teman yang di bidang geofisika, karena saya background-nya di fisika yang sub bidangnya geofisika, itu kan sudah ada tuh grup WhatsApp itu Lab Geofisika, itu kan dari angkatan 2000 sampai terbaru juga ada. Dan saya rasa itu hal yang bagus karena kita tidak akan pernah tahu pintu kita itu terbuka dari mana. Kalau boleh saya sedikit cerita, yang saya dulu itu saya dapat lowongan kerja di sini itu adalah ketika saya sudah benar-benar sangat desperate, ngelamar kemana-mana, udah hampir saya tadi sempat ngeliat ngecek history Gmail saya, send emailnya, mungkin sudah hampir 50 lebih lah perusahaan yang saya lamar, walaupun beberapa ada yang memanggil, cuma tidak ada follow up-nya. Saya waktu itu ingat saya lagi sedang desperate, stres, saya di sebelah Pak Pon. Saya habis Jumatan waktu itu sebelah Pak Pon, saya tengar-tengar gitulah, stres, belum dapat kerja di mana ini. Tiba-tiba telepon saya bunyi, saya dapat telepon dari Mas Ari, kalau teman-teman tahu Mas Ari 2003. Ditanyain, kan gelem gak kerja kayak gini? Yus gelem Mas Budal, tok, ya wis, kirimin CV-nya. Sudah, setelah itu kayak semuanya sudah lancar. Seminggu kemudian saya dihubungi untuk interview dan sebagainya, dan sampai akhirnya di sini. Jadi teman-teman jangan pernah lelah berusaha, karena pada akhirnya kita tidak akan tahu pintu mana yang akan terbuka. Dan juga bahasa Inggris itu wajib, sama seperti yang dibilang Pak Hilman tadi. Ya, karena di interview, saya beberapa kali interview, sekitar 8 tahun lalu lah. Cuma saya belum tidak tahu, saya sudah lama gak interview soalnya. Bahasa Inggris itu wajib karena pasti ada
pertanyaan standar bahwa ceritakan diri Anda dengan menggunakan bahasa Inggris selama 3 atau 5 menit. Itu pasti ada. Dan tidak masalah ketika kita ngomong grammar kita enggak sesuai dengan apa dengan grammar yang benar atau dengan pronunciation yang benar, yang penting bisa dimengerti lah. Yang penting bisa dimengerti itu. Saya yakin orang-orang ekspat luar negeri yang berbahasa Inggris, bahkan yang bahasa Inggris adalah mother tongue-nya pun juga, kalau disuruh nulis dengan bahasa kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar, saya rasa kalau kita sesuai EJD gitu misal, itu juga belum bagus banget. Dan juga soft skill, seperti yang saya jelaskan tadi, yang penting adalah leadership dan bagaimana kita bisa bergaul dengan orang dengan baik. Karena pengalaman saya dan cerita teman-teman bahwa kebanyakan dari kita karena lulusan fisika di ITS, mungkin di Jawa Timur ITS sudah begitu berkuasa, wah gitulah. Tapi ternyata ketika kita melangkah ke dunia yang lebih luas, bahkan ada teman saya yang nggak tahu ITS itu negeri atau tidak. Ini kejadian fakta itu. Teman saya dari Universitas Sriwijaya, ketika dia waktu sama-sama interview di perusahaan, dia nanya, kamu dari mana? Dari ITS itu negeri atau swasta? Itu pertanyaannya. Kita masih di dunia luar, mungkin masih belum begitu berdengung, dan saya rasa itu justru adalah tantangan kita supaya kita menjadi alumni nantinya, menjadi alumni yang bisa malah memperbesar nama ITS, bukan malah kita menjadi orang yang minder, aduh jangan, aku kok kuliah di ITS kurang-kurang gitu, jangan begitulah. Malah itu harusnya menjadi kebanggaan, entah itu di jalan yang benar atau di jalan yang salah. Kalau jalan yang salah kan kayak Cak Lontong itu kan, walaupun dia ITS tapi apa di bidang entertainment. Jadi soft skill itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Slide berikutnya. Cara mengambil semua kesempatan, memang apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, pasti semua hal lebih rumit. Tapi untungnya kita sudah hidup di zaman media sosial, di zaman internet. Banyak sekali website-website yang menampung semua lowongan pekerjaan kayak Jobstreet, JobsDB, Karir. Dulu semua saya coba masuk, saya semua daftar, dan semua bidang saya waktu itu setelah 3 bulan awal, setelah kemewahan saya, idealisme saya sebagai mahasiswa itu tumbang juga. Semua saya coba kasih masuk. Mulai dari perusahaan yang di bidang marketing, perusahaan di bidang pengajar, kemudian translator bahasa Inggris, itu semua saya coba masukin, dan ada beberapa memang yang saya sempat dipanggil interview, salah satunya yang sudah keterima itu di Surabaya, di Platinum Keramik kalau teman-teman tahu, di dekat Bambu Runcing situ. Tapi kebetulan ketika offering letternya keluar berbarengan sama offering letter yang dari Freeport, dan karena lebih sesuai bidang saya di sini, ya udah saya ambil di sini. Jadi karena sekarang sudah zamannya seperti ini, saya rasa teman-teman lebih bisa lah memanfaatkan sosial media dan sebagainya itu, dan internet. Toh sekarang kalau misalkan ngajukan lamaran tidak buang uang apapun, paling cuma kuota internet lah, apalagi kalau kita di kampus masih pakai internet kampus kan free kan itu kan. Atau yang punya Indihome atau yang gimana terserah. Ini tinggal krim-krim aja toh, kita tidak rugi apa-apa. Tinggal mencoba aja semuanya. Karena saya yakin kalau kita sudah ngelamar ratusan bahkan ribuan kali, pasti ada yang keterima. Pasti ada yang ada progresnya gitu. Dan saya dulu juga seperti itu. Semuanya tidak pedulilah saya, bidang apapun itu saya ambil. Karena ya pasti karena saya termasuk 80% tadi, ketika lulus kuliah ya pengennya cari kerja, dapat kerja. Makanya semua cara untuk mendapatkan pekerjaan saya nekat pokoknya les. Walaupun dengan kuliah lulus 5 tahun, IPK yang hanya 2,81, saya rasa jauh di bawah teman-teman sekarang. Karena teman-teman sekarang IPK-nya sudah pasti lebih tinggi daripada saya. Itu dengan segala kekurangan itu, itulah nekat aja lah, seperti motonya Persebaya, bonek aja lah, bodoh nekat, tidak peduli swani tok pokoknya, entah bagaimana nanya nanti, dicoba aja teman-teman ya, banyak juga kok itu, banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa dicari, atau ya kalau mau langsung coba ke luar negeri bisa, ada seek.com itu juga bisa, atau
LinkedIn itu, LinkedIn kan juga banyak itu lowongan-lowongan yang tersedia di LinkedIn. Walaupun memang kalau yang di luar itu kebanyakan nyarinya yang experience ya. Tapi apa salahnya? Toh cuma mencoba, kita tidak rugi apa-apa kok. Siapa tahu tiba-tiba nanti ada pintu terbuka di situ buat teman-teman, kan kita juga tidak tahu juga. Slide berikutnya adalah ya ini saya rasa juga sudah sangat dijelaskan oleh Pak Hilman tadi, dan beliau sepertinya jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya. Satu lagi mungkin yang bisa saya tambahkan adalah terkait dengan sosial media, teman-teman. Karena jejak digital sekarang sangat mempengaruhi, kan. Ini ada sedikit cerita. Tahun berapa? 2018. Itu ada seseorang yang ngelamar di tempat saya bekerja ini. Udah hampir mau keterima dia. Tapi ternyata setelah kita coba-coba sama teman-teman tim HRD cari itu apa, historikalnya dia di Facebook, ternyata 3 tahun 2015 dia pernah membuat postingan di Facebook yang menyatakan bahwa dia menjelek-jelekkan perusahaan ini gitu, tempat saya bekerja ini. Jadi walaupun dia kompeten, walaupun dia IPK-nya bagus, semuanya memenuhi syarat, akhirnya dia dicoret. Tidak jadi diluluskan karena dia punya histori yang seperti itu. Dan saya rasa ini teman-teman juga harus dijaga dalam bermedia sosial, lebih baik di yang apa namanya, yang narsis-narsis atau yang terlalu mengumbar kebencian pada sesuatu itu dihapus-hapus lah, atau yang terlalu nggak penting gitu. Karena juga ada teman saya di sini HRD yang juga bercerita tentang hal yang sama. Ternyata salah satu ketika ngelihat CV-nya, dia pasti langsung cari di Google, kan muncul semua pasti itu. Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, atau apapun itu. Dan di situ bisa di-tracking semua. Jadi saya rasa teman-teman mungkin bisa lebih berhati-hati apabila menggunakan sosial medianya. Karena nanti pasti akan sangat berimpact, dan jejak digital kan kalau sudah ter-upload di internet, ya sudah semua orang sudah tahu, karena namanya media sosial juga pasti difungsikan supaya memberitahu kepada semua orang. Slide berikutnya. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Yang penting di sosmed itu tadi lah, di hati-hati lebih di berhati teman-teman. Next. Dan juga experience karena ini, karena kita sharing saya ya, pengalaman saya dulu. Karena saya dari awal saya tahu bahwa saya nanti pasti lulus dengan IPK yang kurang baik. Dan juga karena jurusan kita seperti yang tadi ditanyakan Mbak Lulu tadi kalau nggak salah, bahwa jurusan fisika di lowongan kerja susah dicari, makanya saya melakukan sesuatu yang bagaimana caranya nanti interviewer akan tertarik dengan apa yang saya miliki. Makanya ketika kuliah, mulai semester 5, semester 6, saya sudah melakukan banyak hal, melakukan sesuatu yang nantinya akan bisa saya tulis di CV untuk bisa membuat interviewer tertarik. Salah satunya dulu saya pernah masuk di websitenya ITS, saya lupa tahun berapa itu, pernah sekali, itu saya selalu tampilkan di CV saya. Jadi supaya interviewer langsung bisa ngeliat itu, walaupun ada di situ saya cantumkan IPK saya 2,81, tapi at least setidaknya saya punya hal lain yang bisa saya tonjolkan, yang membuat interviewer tertarik. Dan kalau boleh saya sharing, saya dulu sempat beberapa kali presentasi di luar negeri, di Manama, di Bahrain, kemudian di Eropa, di Polandia, dan saya menjadi juara 2 di geologi paper contest. Nah, ini karena saya sebenarnya nekat tok itu awalnya. Karena memang bidangnya geologi, kita sendiri basisnya fisika, tapi tetap saya nekat. Yang penting wani tok, dan ternyata alhamdulillah dapat juara 2. Dan ini sebaiknya teman-teman juga lebih sering terbuka dengan para dosen-dosen itu, karena mereka pasti punya banyak informasi terkait begini, dan pasti nanti mereka membantu kalau teman-teman ingin mengeksplor diri. Kalau saya dulu waktu di Bahrain ini, sebenarnya saya sudah niat tidak berangkat, walaupun saya diundang waktu itu sama Saudi Aramco, saya diundang, saya sudah niat tidak berangkat, karena Saudi Aramco memberikan uang ganti untuk tiket dan sebagainya kepada saya. Itu nanti ketika saya sampai di sana, setelah saya presentasi, saya baru dikasih uang saku lah, yang mana uang saku itu cukup lumayan karena bisa mengcover hotel, terus mengcover pesawat, dan
beli-beli barang yang lumayan bagus. Dan saya nggak mungkin minta orang tua sebagai modal atau pinjam ke bank kan nggak mungkin. Karena waktu itu akhirnya saya nekat. Saya ketemu salah satu orang dosen di fisika. Sekarang juga masih aktif dosennya. Saya nekat datang ke kantornya, saya pinjam uang. Saya pinjam uang sekitar 10 juta waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata dibantu. Ya karena sebelumnya memang sudah lumayan akrab lah sama dosen itu. Alhamdulillah dibantu, saya dikasih uang tunai 10 juta, ya sudah saya belikan tiket pesawat, ngurus paspor dan sebagainya. Saya berangkat ke Bahrain dan dapat uang saku dari Aramco dan saya bisa mengganti uang itu. Jadi sedianya teman-teman sudah tahu dirinya sendiri. Kalau saya dulu kan itu kan apa, karena IPK-nya jelek makanya saya melakukan ini gitu. Dan mungkin teman-teman sekarang harus mempersiapkan itu, apa yang menjadi kelemahan teman-teman bisa ditutupi dengan kelebihan yang lain gitu. Nggak perlu sesuai dengan bidang fisika, misalkan bisa edit video, apalagi di zaman sekarang ya, yang semua yang YouTuber aja penghasilannya udah sangat 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 banyak. Mungkin skill-skill yang di luar ilmu dasar kita di kuliah, seperti edit video, edit apa jadi admin sosmed atau apa gitu, itu juga pasti nanti kedepannya akan sangat membantu di zaman yang serba digital seperti ini. Jadi yang ingin saya sampaikan dari slide ini intinya adalah perbanyaklah ilmu kalian yang di luar bidang, manakala nanti ternyata itu akan sangat berguna dan untuk kehidupan yang setelah kuliah. Slide selanjutnya. Ya intinya di mana ada kemampuan di situ pasti ada jalan ya. Jadi yang penting itu niatnya dulu lah, niatnya dulu sama usahanya harus benar-benar mati-matian. Karena tidak bisa kalau kita hanya untuk menunggu bola aja, sepertinya agak berat. Dan jangan terlalu membatasi diri. Ini seperti yang dibilang Pak Hilman tadi, nekatlah, intinya nekat. Itu yang penting. Nekat dhisik, enggak usah dulu mikir nanti saya digaji berapa, saya di mana. Nekat aja dulu. Karena gini, kadang ada beberapa teman yang enggak maulah saya kerja di sana nanti gini. Ya padahal kalau dia melamar pun belum tentu dia diterima gitu. Jadi di awal sudah ada ego bahwa saya nanti diterima gitu. Misalkan gini, ada perusahaan A membuka lowongan di lokasi B gitu misalkan. Kemudian wah di lokasi B enggak enak, saya enggak mau ah. Gitu. Misalkan begitu ya. Atau di sana gajinya segini saya enggak mau ah. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya sudah ada ego kita duluan gitu loh. Padahal kalaupun toh kita mendaftar juga belum tentu kok kita keterima. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu kemana kita nanti melangkah. Dan banyak teman-teman angkatan saya atau adik-adik kelas saya yang sekarang sukses di tempat di mana ilmu fisika tidak menjadi dasar dari dia bekerja. Seperti itu. Slide selanjutnya. Dan juga kalau seperti yang saya sudah ceritakan tadi, ada closed recruitment dan open recruitment. Kalau open recruitment sudah jelas kan, website, poster, dan sebagainya. Kalau saya dulu masuk ke sini karena close recruitment, karena saya ditelepon tadi oleh Mas Hari tadi, close recruitment, jadi kalau di tempat saya close recruitment seperti ini. Kita memutuskan akan meng-hire karyawan, seperti beberapa waktu ini, walaupun ternyata saya juga baru tahu, walaupun ada pandemi seperti ini, kami proses hire di tempat kami ternyata masih berjalan. Tapi walaupun kebanyakan untuk kontraktor, dan kebanyakan memang close recruitment di situ. Jadi misal sudah departemen sudah memutuskan kita butuh 3 orang misalkan. Nah, maka kepala departemen akan menyampaikan ke anak buahnya, sudah cari teman-temanmu yang punya spesifikasi seperti ini. Nanti akan langsung kita interview gitu. Itu bisa aja itu ternyata hal seperti itu ternyata juga ada gitu, tidak harus resmi di website atau di poster begitu. Jadi intinya adalah networking teman-teman kepada alumni atau kepada siapapun itu alumni, baik itu alumni SMA, alumni SMP, teman main, itu selalu dijaga karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan membutuhkan mereka. Berikutnya. Juga soft skill, karena saya yakin lulusan ITS itu yang pertama pasti, tolong langsung di next saja ya. ITS ini kan dulu, kalau sekarang kan dulu kan bukan ITS, tapi ya yang kantor itulah.
Kalau anak ini ITS, itu pasti dia percaya pada Tuhan. Saya yakin, pasti teman-teman pasti percaya pada Tuhan. Empatik, iya. Empatik sama teman. Apalagi dengan pengadilan yang, gak tahu sekarang pengadilan kayak gimana. Tapi kalau mau, kalau misalkan yang kasar-kasar gitu, jangan maulah. Karena saya yakin setiap setiap zaman punya punya generasinya, dan setiap generasi punya zamannya. Kalau di zaman saya dulu masih masih kasar, masih tidak mengenal hak asasi manusia, itu masih ya karena zaman dulu. Kalau sekarang, kalau saya rasa sudah tidak ada yang seperti itu. Makanya itu menimbulkan empati yang sangat dalam terhadap teman. Kompeten, ya kompeten pasti. Engineering sense pasti punya. Namanya kita juga pernah dikuliah di Institut Teknologi. Tapi leadership dan komunikasi kreatif, apakah itu kita sudah punya? Karena kebanyakan kita memang, saya sendiri pun juga mengalami, karena ketika masuk dunia industri, ada rasa minder dan sebagainya gitulah. Cuma lama-kelamaan, itu juga akan terhilangkan ketika kita mau mengembangkan diri. Karena apabila teman-teman nanti misalkan diterima bekerja di tempat yang sudah sangat sustain, yang sudah sangat zona nyaman, itu pilihannya hanya dua. Kita ikuti alur, sampai kita ikuti alur ya sudahlah. Atau kita mau mengembangkan diri. Itu tergantung pada individu masing-masing. Jadi saya rasa, karena teman-teman juga masih setahun, dua tahun lagi lulusnya, jadi kemampuan hal-hal yang bersifat soft skill itu harus benar-benar ditingkatkan. Dengan cara bisa ikut acara-acara apapun itu, atau jadi anggota manapun itu, saya rasa sangat membantu sekali untuk kedepannya. Berikutnya, saya rasa bahasa Inggris juga wajib. Dan biasanya IPK bukan adalah yang pertama, namun bukan yang utama. Itu yang saya alami dulu ya, saya tidak tahu kalau sekarang seperti apa. Tapi saya yakinlah teman-teman sekarang IPK-nya sudah sangat tinggi-tinggi sekali, dan sudah di atas 3 semua kebanyakan, saya yakin. Dan kebanyakan perusahaan juga 3 atau 3,25 kan. Saya rasa teman-teman sudah sangat cukup, dan harus benar-benar pede dalam bahasa Inggris. Seperti yang saya bilang tadi, intinya jangan malu untuk ngomong, jangan malu untuk speak up, jangan malu untuk diri, dan akhirnya, udah selesai tadi Mbak, langsung aja. Jam segini juga. Ini salah satu quote yang ada di terowongan tempat saya bekerja adalah, "There is always light at the end of the tunnel." Jadi, ketika teman-teman nanti merasa mengalami dark age atau masa kegelapan ketika setelah lulus kuliah, karena bingung mau kemana, saya yakin dengan teman-teman berusaha terus-menerus tanpa henti, pada ujungnya nanti pasti akan mendapatkan sesuatu hasil sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Percaya pada itu saja. Dan yang paling penting lagi adalah, sebenarnya adalah menurut saya adalah doa dari orang tua. Nah, teman-teman, jangan pernah mengecewakan orang tua, karena keberhasilan kita, saya yakin lebih dari 50% keberhasilan kita ditentukan oleh doa orang tua kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Septian atas pemaparannya. Langsung saja kita menuju ke sesi tanya jawab. Oh ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu biar kita bisa berinteraksi aktif dan bisa saling bertatap muka. Barangkali Pak Septian ingin menyapa adik-adiknya yang ada di sini juga. Nggak usah. Ya, silakan teman-teman. Tadi sepertinya di sesi sebelumnya sempat ada yang mau bertanya, cuma belum kebagian waktu. Bisa ditanyakan pada sesi ini karena materinya juga masih berhubungan, saling berkorelasi. Silakan teman-teman bisa menuliskan hashtag-nya di fitur chat, atau bisa langsung raise hand. Ya, ada Mas Nabian Arkan. Silakan Mas Nabian bisa langsung on mic untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, siang Mas, saya Nabian dari Angkatan 2017. Saya mau tanya Mas, tadi kan sempat menyebut soal media sosial itu yang hubungannya sama track record kita. Nah kan ada sebagian orang yang mungkin memilih buat nggak memiliki media sosial. Nah itu bisa jadi kendala juga nggak Mas nanti kalau ada
ada interview gitu, jadi pertimbangan juga gak buat interview. Oke, Mas Mas Nabian, terima kasih ya. Untuk menjawab itu saya sebenarnya kurang kompeten karena saya bukan di bidang HRD. Tadi apa yang saya sampaikan itu hanya cerita saja, cuma saya pernah juga gini, yang pernah saya pengalaman saya adalah ketika misal ada CV yang masuk ke departemen untuk nanti mau di-hire atau tidak, itu pasti CV-nya itu langsung disebarkan ke teman-teman kantor sama atasan kita. Nih ada CV-nya orang-orang yang mau masuk di kita nih, disebarkan nih di email. Nah, kita lihatlah biasanya orang ini kayak gimana-gimana, karena nanti kita pasti akan memberikan tambahan informasi untuk atasan kita, decision maker yang mananya nanti atasan kita ini akan menjadi user untuk si karyawan baru ini. Sejauh yang saya alami di sini, kalau misalkan tidak punya media sosial, saya rasa justru malah tidak menjadi masalah, karena akan membuat kita semakin penasaran sebenarnya. Orang ini kayak gimana sebenarnya? Karena ketika kita mau interview orang, saya pernah dua kali saya ikut interview, dan kebetulan interview itu di ITS. Karena sebelum pandemi ini kan, 2 tahun sebelum pandemi ini, 2018 atau 2017, itu kan perusahaan tempat saya bekerja kayak menggelar roadshow gitu kan. Dulu interviewnya dari teknik sipil. Teknik sipil ada teman-teman dari ITS juga yang masuk. Nah, tapi kan sebelum itu sudah ada CV-nya yang masuk tuh kan. Ini kan close recruitment tadi. Sudah ada CV yang masuk. Nah, kita sudah cari tuh orang ini kayak gini. Karena kita harus tahu, kita mau tanda kutip perang sama si calon karyawan ini. Kita harus tahu dulu background-nya kayak gimana, supaya kita bisa mempelajari dia. Nanti kita harus tanya kayak gimana, harus bagaimana gitu, harus know your enemy gitulah ibaratnya. Tapi kalau dia nggak punya media sosial, nah kita malah blank. Kita ibaratnya tidak punya kamera pengawas untuk tahu bagaimana historikalnya dia. Saya rasa itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk para teman-teman yang mau menginterview dan yang mau diinterview. Karena kita juga belum punya branding tersendiri ketika menghadapi itu orang. Tapi untuk lebih detailnya, saya rasa mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu karena saya sendiri bukan HRD dan hanya pernah beberapa kali ikut disuruh interview orang. Dan makanya apa yang bisa saya sampaikan hanyalah dari pengalaman-pengalaman saya tadi. Kalau ilmunya HRD saya tidak punya. Mohon maaf Mas Nabian. Ya, makasih Pak. Jawabannya. Oke. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mas Torik, bisa langsung pamit Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Torik dari Fisika 2017, Mas. Ya, silahkan Mas Torik. Ya, ini saya mau nanya. Tadi kan Mas itu di Freeport, khususnya itu di seismologis ya, Mas? Betul. Di saya jabatannya spesialis seismologis. Seismologis. Nah, itu kira bisa dijelasin nggak Mas, itu ngapain aja itu, atau mungkin aplikasi apa yang digunakan, atau mungkin Masnya ikut turut ke lapangan ngambil data, atau itu kira-kira seismologis itu ngapain aja sih Mas di Freeport gitu. Terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Torik atas pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman ada yang ngambil bidang minat geofisika, Mas Torik dari geofisika ya? Iya Mas. Oh, dari geofisika juga sama Pak Sungkono ya? Saya melihatnya masih. Oke, seismologi di mungkin teman-teman seismologi ketika bilang seismologis kebanyakan imajinasinya langsung ke arah earthquake engineering atau kegempaan regional. Dan ternyata sejak tahun 1990 seismologi itu juga banyak digunakan di mining. Makanya namanya biasanya mining seismologi. Itu ilmunya tidak jauh berbeda dengan global seismologi atau yang bidangnya Pak Bagus itu tadi. Tapi kalau saya di sini memang tugas utama saya yang pertama adalah menunjang produksi, karena ilmu seismik itu digunakan untuk menentukan di mana kita harus memulai menambang, karena itu nanti berhubungan dengan redistribusi stres yang ada di tabang bawah tanah. Dan yang kedua adalah sebagai
early warning system. Karena kita punya banyak karyawan, hampir 13 ribu yang bekerja di tambang bawah tanah. Kita sistemnya itu sudah online, 24 jam terpantau terus, sudah continue, walaupun sebenarnya cuma discrete 0,002 second untuk ngambil data, makanya sudah bisa dianggap continue. Itu ketika ada seismik, ada gempa di area sekian, dengan parameter gempa sekian, maka kita harus segera mengevakuasi orang-orang itu. Karena bahaya seismik itu sangat mengancam untuk teman-teman yang kerja di bawah tanah nanti. Jadi intinya ada dua, Mas, kalau seismologis di sini. Yang pertama untuk menunjang produksi, yang kedua untuk sebagai keselamatan. Walaupun saya di sini juga ada pekerjaan yang non-seismik, kayak GPR, resis, mikrotremor, dan sebagainya. Tapi main job saya adalah seismologis tadi. Intinya adalah menunjang how to make a safe operation. Safe operation and safe production. Kalau teknikalnya, apa yang saya lakukan di sini adalah menganalisa sebenarnya, Mas. Jadi kita juga melakukan repicking gelombang P dan S itu kalau teman-teman tahu, menentukan sumbernya, mencari magnitudenya, terus bagaimana kita melihat aktivitas penambangan itu memberikan batuan yang ada di dalam gunung itu bereaksi terhadap aktivitas penambangan kita. Dan juga ada kita juga memantau glacier yang di Kartens, di apa pegunungan Sudirman itu, karena itu sudah bagian dari kerjasama kami dengan BMKG dan pemerintah pusat, bahwa salah satu syaratnya adalah kita juga harus memantau kondisi gunung es yang ada di Kartens itu. Tapi kalau intinya apa yang saya lakukan kebanyakan adalah di menunjang produksi dan menunjang keselamatan operasional. Jadi memang berapa ya, 70% 80% berkutat dengan gelombang-gelombang seismik yang teman-teman sering lihat di mata kuliah seismologi itu. Saya rasa begitu, Mas Torik, penjelasannya. Kalau ada yang kurang silahkan untuk feedbacknya. Ya, terima kasih, Mas. Bukan feedback sih, Mas, cuman berarti di Freeport sendiri itu tidak hanya seismologis berarti sama ya. Berarti kayak geolistrik, GPR pun juga ada lagi orang-orangnya gitu berarti, Mas. Betul, betul sekali, Mas Torik. Tidak hanya seismologis, tapi kita satu grup, satu departemen kecil lah, satu grup underground microseismic and monitoring itu tidak hanya seismologis. Nanti juga ada teman-teman yang juga ada geolistrik dan juga GPR. Dua itu yang paling banyak digunakan. Karena kalau GPR nanti hubungannya dengan kerusakan terowongan, dan kalau geolistrik hubungannya dengan material lumpur basah. Material lumpur basah ini bukan. Jadi kalau kita mengambil kita kan dari underground ini kan. Ketika kita mengambil material dari atas gunung, bisa aja tiba-tiba ada material air yang sudah di situ yang menyebabkan longsor. Ya, longsor ini bisa menyebabkan equipment damage atau sampai fatality orang. Makanya kita memantau geolistrik secara online. Tapi kan kalau teman-teman percobaan geolistrik di kuliah, itu kan kabelnya dibentangin di bawah kan? Kalau kita di atas. Di atapnya terowongan itu. Untuk melihat air-air yang ada di situ, mana yang berpotensi terjadi longsor akibat air. Jadi begitu, Mas Torik, kira-kira. Ya, terima kasih, Mas. Oke. Silakan bagi teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Seperti sebelumnya, bisa raise hand atau menggunakan hashtag tanya di fitur chat. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi. Baik, ada dari Mas Hanif Faisaluddin. Silakan, Mas bisa langsung on. Ya, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan, Mas, saya Faisal. Ya, silakan. Ya, Mas, mau tanya. Jadi, kan kita fresh graduate ya. Terus, membangun karir di awal itu penting nggak sih, Mas? Kalau misal kita awalnya punya idealis, katakanlah kita ingin ke Freeport. Tapi idealis kita geser ke realis, kita masuk bank dulu, terus habis itu ditulis ke record
CV untuk masuk Freeport itu kira-kira ngaruh nggak, Mas? Terima kasih. Oke. Okay. Mas Hanif, terima kasih pertanyaannya. Kalau pengalaman di sini tidak, Mas. Itu sama sekali tidak berpengaruh. Justru itu malah menjadikan experience-nya ternyata dihitung. Ternyata dihitung itu. Saya entah bagaimana itu ya. Jadi ada rekan saya juga dari UPN Jogja. Dia sebelumnya adalah manajer di kantor pos, cabang di satu kecamatan di Bojonegoro. Dia orang Jogja dia. Dia sudah kerja 2 tahun di situ. Dia punya ilmu manajerial tentang kantor pos itu. Saya juga kurang tahu bagaimana manajer ilmu kantor pos itu. Ketika dia masuk di sini, harusnya dia itu apa namanya, kayak manajemen training dulu selama 2 tahun. Tapi ternyata setelah dia punya pengalaman manajerial itu tadi, sebagai manajer kantor pos itu, dia masuk ke sini langsung sebagai karyawan tetap. Ternyata ada dan juga ada beberapa hal lain yang hampir sama gitu. Di departemen lain, bukan di tempat saya, tapi di tempat saya sendiri ada yang seperti itu. Dan ternyata, kalau misalkan teman-teman punya idealisme kerja di bidang sesuai bidangnya, tapi sempat salah dulu, ya saya rasa benar seperti yang dibilang Pak Hilman tadi, dinikmatin aja dulu. Dinikmati dulu prosesnya bagaimana, karena kita pasti mendapat ilmu di situ, mendapat pelajaran, dan kita nggak akan pernah tahu kapan ilmu itu berguna, dan pasti nanti akan berguna itu. Jadi misalkan Mas di bidang A, tapi nyasar dulu di bidang B, nggak apa-apa Mas, dinikmati aja dulu Mas. Pasti nanti walaupun Mas di bidang B itu, Mas bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang nanti akan bisa berguna di perusahaan yang baru, yang sesuai bidangnya Mas Hanif nanti. Saya rasa seperti itu Mas Hanif. Terima kasih Mas atas jawabannya. Siap. Baik, karena berhubung waktu untuk sesi tanya jawab telah usai, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Septian Prastudi karena telah meluangkan waktunya dan memberikan transfer ilmunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kami serap dan kami manfaatkan di waktu yang akan datang. Amin, amin. Langsung saja kita beranjak ke agenda berikutnya. Oh iya, saya lupa. Mungkin teman-teman bisa on kamera terlebih dahulu. Mari kita sesi bersama, foto bersama maksud saya. Silakan teman-teman. Lulu bisa diambil alih. Ya, teman-teman bisa on kamera. Mulai dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ke slide 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Septian Prastudi. Oke. Jika Bapak masih ingin berada di ruangan, dipersilakan, ya. Tidak apa-apa. Jika Bapak masih ada kegiatan lain, boleh meninggalkan meeting Zoom kali ini, Pak. Di kopi. Ya, baik, kita ke agenda selanjutnya, yaitu materi terakhir pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Prof. Sukimin Wahyu Winata. Pada teman-teman panitia bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Sambil menunggu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Prof. Sukimin. Beliau merupakan guru besar Fisika ITS dan juga dosen tetap 2 Fisika ITS. Dulu beliau merupakan alumni Fisika UGM tahun 1965. Kemudian menjadi dosen Fisika ITS pada 1964 hingga 2010, kurang lebih 46 tahun. Kemudian sempat menjadi Kajur Fisika, Kepala Jurusan, selama 23 tahun. Kemudian sempat menjabat sebagai Dekan VPIA ITS selama 5 periode, kemudian menjadi Kepala BPMTV Surabaya pada tahun 80 hingga 87. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua TPB ITS sebanyak 2 periode. Lalu pernah juga ditugaskan ke luar negeri
di Inggris, Kanada, Amerika, Belanda, Jepang, Malaysia, Singapura, dan juga Australia. Sekarang Prof. Sukimin memiliki 3 anak dan juga 9 cucu. Baik, karena materinya sudah siap, dari Prof. Sukimin, apakah sudah siap, Prof? Ya, sudah bisa. Saya sudah. Belum terlihat. Halo? Sudah terlihat, Prof? Ya, wajah saya belum kelihatan. Halo? Oh, belum kelihatan. Iya. Ya, kami coba sekali lagi, Pak. Teman-teman panitia bisa dicoba share screen terlebih dahulu. Tadi sempat muncul. Nah, bagaimana, Pak? Apakah sudah muncul? Sudah, saya sudah lihat itu judulnya apa. Saya wajah saya kelihatan, enggak, suara saya kelihatan, dengar enggak? Kelihatan, Pak. Halo, suara? Iya, dengar. Suara dengar ya? Iya. Oh iya, sekarang saya sudah boleh bicara? Iya Pak, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Anda ketahui bahwa saya ini umurnya sudah 84, katanya kalau orang 80 itu apa? Ya, tadi sudah makan atau belum aja sudah lupa. Ya. Alhamdulillah, saya masih sehat, masih bisa ngajar, dan saya selalu apapun yang menimpa diri saya, itu adalah terbaik, termasuk walaupun sekarang itu ada corona. Itu. Rasanya Allah itu selalu ya menurunkan sesuatu untuk umatnya, asal umat itu sudah berikhtiar pasrah, itu terbagus ya. Jadi ternyata bahwa luar biasa, Anda bisa ketemu saya. Jadi bukan ini, nanti Anda bisa mengadakan pertemuan-pertemuan yang karena ilmu harus online, akhirnya seluruhnya bisa itu gitu. Jadi akhirnya ya saya juga harus bisa ngajar online. Jadi ya sebenarnya itulah istilahnya itu. Kita itu berikhtiar, kemudian apapun yang terjadi, maka itu terbaik dari kita. Ya, Anda juga telah berusaha sekeras tenaga, mungkin dulu mau masuk ke fakultas kedokteran, mau masuk mana saja, karena itu ternyata akhirnya Kak masuk fisika. Insya Allah itulah yang terbaik, bukan kalian sekian, itulah istilahnya begitu. Dalam fisika juga ada istilah yang namakan hukum kekalan energi. Jadi usaha kan tidak akan hilang dan selalu akan berubah menjadi energi lain yang nanti itu ya bisa buat kita semua itu. Jadi walaupun Anda itu sudah berusaha nabrak-nabrak ke sana kemari, sudah lulus belum ini dapat pekerjaan ke sana kemari, ya itulah salah satu dari bagian daripada usaha itu nanti yang akhirnya nanti akan ya bisa menikmati apabila itu sudah tua. Yang penting itu adalah ya usaha menurut siratal mustaqim, artinya berusaha menurut jalan lurus sudah itu. Insya Allah kalau kita berusaha menurut jalan lurus, insya Allah kita ini akan bisa sampai ke hidup yang mulia. Kira-kira begitu ya. Saya mikir bahwa ini orang-orang sekolah fisika ini mungkin ada frustrasi loh. Aku masuk fisika, padahal loh, industri fisika kan enggak ada ya. Industri kimia ada, industri fisika enggak ada ya. Gimana apa salah sasaran? Enggak. Tidak salah sasaran. Karena apa? Fisika itu sudah memberikan satu cara-cara bagaimana kita itu melihat suatu gejala, kita analisa, kemudian kita bentuk dalam persoalan matematika. Dari persoalan matematika itu kita dengan matematika kita jabarkan perumusannya, lalu kita mereka semuanya itu. Jadi itu otak kita itu sudah diajari untuk punya energi potensial tinggi sehingga nanti kita mampu dalam bidang apa saja. Anda heran nggak kalau diantara dosen kita yang fisikawan itu sekarang menjadi profesor, doktor, kiai, haji. Loh, gimana seorang fisikawan bisa jadi kiai, haji? Ini kalau jadi dokter, ya. Jadi, gimana mereka itu ya? Jadi, itu
bisa saja karena dengan ajar padahal itu beliau itu juga hanya apa otodidak itu seluruhnya itu. Jadi memang karena ada fisika ya. Itulah yang menarik menurut pengalaman saya selama ini adalah fisika itu adalah suatu yang luar biasa menurut saya. Jadi tanpa fisika saya tidak mungkin menjadi seperti sekarang. Jadi fisika itu Anda jangan merasa kok cuma fisika ya. Jadi dengan fisika itu saya dari penggembala kerbau menjadi profesor yang alhamdulillah bisa keliling dunia gitu ya. Jadi itu karena apa? Usaha, karena ilmu fisika yang diterapkan gitu ya. Jadi itu Anda jangan pesimis. Dari orang tua itu kan cuma anu ya. Cuma memberikan apa ya? Semangat kepada mahasiswa-mahasiswanya jangan khawatir kalau apa kita ini salah sasaran, apa ini kita cari kerja kok belum dapat, sudah kita berusaha terus hukum kekalan energi. Nah, itu nanti akan sudah dialami kok Anda penceramah yang tadi tepat sampai itu Septian itu tadi. Apa ngira orang fisika bukan akhirnya bisa kerja di pertambangan itu. Nanti orang fisika bisa bermacam-macam pekerjaan kan. Orang fisika bisa punya anjungan kapal, enggak mungkin. Kan enggak masuk akal bisa ada tuh yang jadi enggak itu. Nah, saya ketika dihubung itu lo itu acaranya acara apa? Saya kan tidak ngerti. Pokoknya ini ada mahasiswa sudah lulus gimana cari kerja itu kira-kira ya. Ya misalnya sudah betul itu adakan seminar dengan undang wah Pak Hilman tadi luar biasa itu tadi. Pak Hilman tadi harusnya itu dibukukan, kemudian kemudian dibukukan, disebarkan kepada teman-teman fisika, kemudian juga Pak Septian pengalamannya macam itu dibukukan, kemudian ini. Nah, nanti dengan karena masalah corona ini, kita kan mesti mengadakan seminar-seminar macam itu yang biayanya ya hampir tidak ada biaya, biayanya berapa itu cuma. Dari hampir kan tidak ada juga ya. Jadi kita bisa mengadakan sesuatu, membuat sesuatu, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bukan kita semua dengan cara ini. Mumpung kita masih corona, ya, kita bisa mengadakan ini dalam waktu berlama-lama. Undang teman-teman kita yang sukses di mana saja suruh bicara tentang fisika. Nanti kita itu apa-apa yang dibicarakan Anda itulah sebenarnya pelajaran fisika yang bisa kita terapkan di dalam lapangan di segala hal bisa ada di perbankan ada di mana-mana itu. Nah itulah yang sebenarnya kalau dalam masalah job caranya mencari job nggak adalah itu. Tapi kalau saya itu, nah tingkatnya itu sudah di atas itu semua. Ya. Jadi kalau Anda-Anda itu masih berpikir bahwa belajar itu untuk mencari penghidupan, masih ya. Jadi harus belajar untuk mencari penghidupan. Nah, untuk tingkat yang lebih jauh lagi, itu kita itu belajar untuk mencari kehidupan. Nah, tidak. Untuk kehidupan, orang yang penghidupannya hebat, belum tentu daripada akhir hayatnya bisa punya kehidupan yang bagus. Akhir hayat ini bukan berarti sudah mati. Ya. Masih hidup itu bisa juga belum tentu dia berbahagia, senang, dan sebagainya mencari kehidupan. Nah, itu... ini saya itu mikir-mikir apa gitu ya yang harus saya berikan kalau saya tidak mengerti ya tapi kok ya apa-apa itu kan ya itu tadi bahwa usaha itu tidak akan hilang tapi menjadi suatu energi. Nah kebetulan saya itu ingat diminta untuk ceramah di dalam suatu apa himpunan fisika di tempat lain begitu ceramah apa yang kira-kira
bisa menarik oleh mereka begitu ya. Ini apa kalau sudah teramai ini ya, mereka sudah tahu sudah hebat-hebat dan tapi apa ya kira-kira yang bisa saya terapkan itu yaitu bahwa yang namanya fisika kehidupan. Fisika kehidupan. Jadi tapi kalau tidak belajar fisika ya tidak bisa itu, tak bisa itu. Jadi fisika kehidupan kok judulnya kok saya menemui itu. Jadi fisika kehidupan itu adalah gabungan di mana saya itu sebagai fisikawan harus bicara mengenai masalah-masalah hukum-hukum alam yang kaitannya dengan Al-Qur'an, melanjutkan ceramah saya di IAIN tahun 1976 bagaimana dengan fisika kita ini bisa kepada mereka-mereka itu gitu ya. Jadi ya akhirnya bisa itu tirulah Pak Pur itu ternyata ya profesor apa itu Pur itu Agus Pur itu. Nah makanya saya ini sudah dari ini kok ya punya buka-buka masih ada judul itu. Jadi ini sudah ya puluhan tahun yang lalu ya mungkin sudah ya. Tapi saya kira Anda belum dengar itu fisika ke dunia lain itu apa gitu. Apa sudah ada yang kira-kira tahu kira-kira mengarah kemana kecuali ada itu yang kemarin dia masih apa yang mungkin saya itu apa sudah punya bayangan itu apa berat dunia lain itu kira-kira coba saya mau tahu aja itu kayak apa ini belum mumpung belum dibuka itu apa kira-kira yang kok dikatakan fisika dan dunia lain. Silakan teman-teman jika ada yang ingin berpendapat. Nah, kalau sebenarnya waktunya lama kita bisa ya berjam-jam untuk berbicara tentang fisika dan dunia lain. Coba, ayo siapa menawar? Ini Mbak Ane, Mbak Lulu, Mbak Lulu atau Bu Lulu atau ini ya masih kalau belum menikah masih Mbak Lulu saja ya. Nah, gimana? Apa mikirnya kok fisika kok dunia lain itu kira-kira pendapat nah, apa kira-kira yang diharapkan itu ya? Apa ya? Coba. Saya kurang tahu Pak, tapi kalau menurut saya mungkin ya. Mungkin ini fisika tapi bukan di fisika. Maksudnya fisika tapi ya seperti itu Pak. Jadi menurut saya masih menarik karena apa? Anda juga belum tahu tadi mau tes saja apakah Anda tahu tapi belum tahu gitu ya. Apa fisika dunia lain judul kok fisika dan dunia lain atau apa bukan dunia kita gitu ya. Ternyata ya menarik juga ya. Itu ceramah juga lakukan juga. Tapi karena waktunya pendek tak cepat aja ya. Fisika dunia lain itu adalah sebenarnya ini saya harus enggak bisa teruskan ya karena ini saya dengar suara azan. Jadi kalau sudah suara azan saya apapun harus berhenti ya. Saya akan berhenti sampai suara azan selesai. Mohon maaf. Baik Pak, tidak apa-apa. Kita rehat sejenak teman-teman.
Ya, saudara-saudara kan sama kembali, jadi saya tidak tahu ya, mengapa saya selalu dapat petunjuk itu. Jadi ketika saya sedang membacakan atau saya pengukuhan guru besar, itu tiba-tiba adzan, dan itu saya tidak bisa melanjutkan orasi saya ilmiah, tidak bisa terus langsung berhenti. Tak tahu apa itu, jadi sehingga yang merintahkan saya berhenti apa, sehingga seluruh ITS waktu itu yang hadir itu semuanya dikira saya ada apa begitu, saya berhenti. Jadi itu kalau apapun, tapi kalau sudah ada adzan itu sudah saya berhenti. Ya, tapi itu kita lanjutkan ya. Jadi juga ada dia lain. Jadi itu membahasnya itu masih fisika. Ya, masih fisika itu. Dan sederhana, kalau Anda mengatakan hukum Newton kan ya benda saya tarik dengan gaya 10 Newton, kan tali itu juga menarik dengan gaya 10 Newton. Saya narik tali, talinya menarik. Dari tali itu apa? Jujur. Jadi berarti kalau secara fisika kita sudah diajarkan, ini kita itu berbuat jujur, menyampaikan 10, ya sampaikan 10. Itu kan jujur. Nah, itu fisika. Tapi kalau Anda, Mbak Lulu, nanti baca ya kejujuran itu, ya itu nanti cari ayatnya itu, oh, Anda bukan itu. Ada begitu ya. Karena bukan ceramah agama, ayatnya tak beritahu, cari sendiri. Ya. Jadi, itu. Ya tadi kita cari fisika, 10 Newton. Bagaimana kita mentransformasi dari pengertian 10 Newton sampaikan 10 Newton di dalam sesuatu karakter menjadi perbuatan baik. Gitu. Jadi kalau semua itu pas belajar fisika hukum Newton pertama dan melaksanakan itu, maka waduh bukan main itu. Bayangkan aja kalau apa-apa yang di pemerintah kita itu pejabat-pejabatnya itu semuanya jujur, kemudian kita waduh itu bukan main, Indonesia itu gemah repet, tidak ada sogokan, wah itu sudah Indonesia itu gemah repet, wah joklo jenawi betul, wah itu bahkan ketika mereka datang ke Indonesia itu bahwa Indonesia itu adalah surga dunia yang kelihatan, nah, itu dah. Jadi makan itu saya inspirasi itu, jadi nanti coba kita lihat apa ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nanti udah habis. Berikutnya, slide berikutnya. Apa saja dunia lain? Apa ada? Kalau enggak ada ya. Berikutnya, ya itu. Transformasi khayal. Nah ini, saya mengawali itu dengan kata-kata transformasi khayal. Anda kan pernah kenal bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa? Khayal kan? Ada real, ada khayalnya. Apakah Anda percaya bahwa Anda itu bilangan kompleks itu ada? Ayo, coba dilihat. Bilangan kompleks. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada bilangan kompleks, Anda tidak akan lulus pada pelajaran arus bolak-balik. Nah, gitu. Iya, dah, ya betul. Transformasi khayal. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks tidak ada. Adanya dalam pikiran manusia. Tapi kalau kita tidak percaya pada bilangan kompleks, kita tidak bisa bekerja untuk arus bolak-balik. Jadi itulah yang disebut transformasi daripada sesuatu keadaan yang namanya bilangan kompleks. Tapi kita transformasi ke dalam arus bolak-balik itu. Nah itulah. Jadi dalam fisika dan dunia lain, itu kita mengajarkan bagaimana hukum-hukum fisika itu kita transformasi ke dalam di dalam perbuatan-perbuatan manusia yang bisa marah ke arah baik dan juga bisa menghindarkan diri-diri kita itu dari sesuatu kebangkrutan, dari sesuatu yang macam-macam itu. Ya. Makanya itu istilahnya itu kita memakai apa yang dinamakan struktur pengkajian. Jadi bilangan kompleks tadi itu kita pakai sebagai struktur pengkajian untuk mengkaji arus bolak-balik. Nah, karena itu ya. Jadi
kita itu mau mengkaji karakter manusia itu seperti apa yang bagus. Nah, kita struktur pengkajiannya tali tadi, hukum Newton pertama, tali tadi jurnya 10, kesampaikan 10, nah berarti bahwa tali itu jujur. Nah, itu kita pakai sebagai satu dasar, ya, suratullah. Fisika mengatakan begitu. Nah, berarti kalau itu kita terapkan seperti itu, maka itulah yang kita namakan struktur pengkajian adalah hukum fisika tadi. Nah, kemudian kita transformasikan ke dalam bentuk kelakuan manusia. Nah, itulah yang, nah kalau kita sudah belajar tentang hukum Newton, tahu tentang hukum Newton bisa memakai dalam bentuk fisika, kemudian kita transformasikan dengan kelakuan kita, itulah kita sudah mendapatkan ilmu yang namanya ilmu untuk kehidupan. Selama kita masih tahu hukum Newton itu sekian ditarik, sekian menyelesaikan soal ini, itu masih baru dalam rangka mencari penghidupan aja, mencari kerja supaya kita dapat uang untuk anak cucu kita, gitu. Tapi belum untuk kehidupan. Karena itu kalau belajar lebih lanjut, kita arahkan sampai kepada mencari kehidupan, ya. Jadi, ya karena panjang, silakan cepat aja karena mantap dapatkan. Nah, tali kejujuran tadi sudah ditangkan, terus tali tadi sudah jelasnya. Stres tanpa struk. Apa itu ya, kira-kira. Pernah diajari habis juga ya. Kalau tali itu, apa kawat itu ditarik, itu kawat itu apa? Dia kan mengalami stres. Mengalami stres. Gaya persatuan luas, gaya ada. Kemudian, karena ditarik itu, kan ini molor. Pemolornya persatuan panjang, itu nama strain. Nah, strain-nya karet berbeda dengan strain-nya baja tadi itu. Nah sekarang supaya supaya kenaikan strain-nya tadi itu tidak berbahaya, tidak sampai putus macam-macam itu gimana ya? Loh, kita cari bahan yang modul yangnya besar. Jadi kalau begitu ada gaya persatuan luas tadi itu, kemudian saya bagi dengan modul yangnya. Ya, kalau modul yangnya besar, kan hasilnya strain-nya kecil saja gitu. Nah, gimana itu kira-kira mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ya kebetulan juga ya bekerja, kalau dalam ilmu saya tidak memikirkan itu agama Kristen apa Katolik. Saya bekerja untuk fisika. Kebetulan saya itu mengenai bagaimana caranya stres supaya tidak stroke. Nah, saya nerangkan fisika itu tadi. Tentang itu supaya modulus yangnya besar ini supaya tidak stroke. Gitu. Nah, terus setelah orangnya itu tadi pergi, saya menganggap ya orang biasa saja. Kan. Nah, saya tanya, siapa itu? Loh, itu Romo kok. Loh, waduh, mateng lagi berarti aku nanti satu tapi ternyata tidak, yang saya bicarakan tadi adalah bukan dakwah tetapi adalah fisika. Malah beliau saya pikir saya mau diusir, tapi malah tanya saya, Prof, masih ada hukum-hukum lain yang bisa begitu itu? Aduh ayam saya juga itu malah oleh dokter yang nyatakan, Prof, kalau itu yang bapak kan ada stres itu kan dalam bahasa kedokterannya itu namanya stresor. Ada stresor, kemudian yang namanya stres menurut kedokteran tadi, strain kita itu. Di strain kita perubahan itu menurut ilmu kedokteran, itu namanya stresnya. Jadi kalau kita itu mengalami stres, itu akibatnya adanya stresor. Nah sekarang, supaya tidak sampai stroke, supaya stresnya ketika dibagi modulus yang tadi. Nah, modulus yang tadi itu dalam fisika dan dunia lain kita sebut modulus pribadi kita. Nah, modulus pribadi kita. Anda sekarang itu yang lulus belum dapat pekerjaan, pasti dikenai stresor. Mau-maunya setelah lulus dengan dapat pekerjaan, gajinya besar, enak, kok cari pekerjaan tidak ada. Nah, cari kantor ini, tes ini, tidak lulus, tes ini, tidak lulus. Nah, ini kan
Anda dikenai stresor. Tapi ya modulus pribadi kita itu kita taikan. Allah itu maha pendengar, maha menyantuni, maha segala-galanya buat kita. Ya tetap kita berusaha. Usahakan nanti istilahnya itu mesti tidak ada hilang. Nah itu fisika. Jadi kalau kita melakukan usaha tidak ada, mungkin tidak hilang, ya itu fisika. Gitu. Ya usaha kita itu nanti kemana, tanya ini, adakan apa seminar-seminar, itu kan namanya termasuk usaha. Usaha itu tidak ada hilang. Jadi itulah yang kita sebut mengaplikasikan hukum-hukum fisika itu untuk kedepannya. Ya stres atau tidak stroke, wah itu dipakai ternyata sekarang oleh teman-teman itu. Ada stresor, ya. Modulus kita tingkatkan, ya adalah ada corona, waduh kita takut mati dan sebagainya begitu. Apalagi saya mestinya gitu ya, orang-orang adalah ya, menurut fisika apa? Pakai masker jauh jarak. Nah, sudah kita istiar kita seperti itu, jadi kita berikan modulus yang kita terbesar. Jadi ada stres tapi tidak sampai stroke itulah ya. Itu Anda mungkin belum pernah menganalisa sampai kehidupan gitu ya. Nah, ya terus ya berikut ya apalagi. Masih banyak. Terus kan. Nah, impuls gaya dan bermain di tepi jurang. Hai gitu. Kisahnya itu sebelumnya ini adalah bermain di tepi jurang itu adalah diri saya gitu. Diri saya. Diri saya tahun 66, saya ini jorok tapi anu ya. Jangan Anda anggap itu anu satu apa ya itu tabu enggak ya. Saya itu dulu belajar di Belanda. Di Belanda itu di asrama itu adalah ini teman saya itu kok pacarnya ganti-ganti kan. Oleh kalau di asrama sini gabah biasa saja. Nah saya kan istilahnya itu di tepi jurang betul. Oh saya penghuni asrama itu saya boleh bermain dengan cewek-cewek di sana apa yang saya inginkan, ya. Nah ya ketika ada wanita masuk dalam ruangan saya, ya, kelihatannya ada sesuatu kecurigaan bagi saya, ya kasih aja impuls dari gaya. Yes, as to belief, itu silahkan keluar. Jadi itulah yang namanya bermain di pikiran betul. Coba bayangkan Anda berapa di luar negeri, kemudian ada wanita yang ya artinya yang bisa diapakan saja saja mau daripada situ, dan hukumnya di tempat itu boleh, tidak akan dikenai sanksi oleh kepolisian dan sebagainya. Tapi itu memberi kita. Itu kan ada sesuatu yang ya kasih aja itu bermain di pejuran kasih impuls berat sudah selesai kan itu impuls gaya jadi tidak usah dalam waktu lama kasih saja dan tidak gitu ya tidak itu kan sudah berkata tidak kita niru almarhum dari profesor kita Mahmud Saqi itu coba bayangkan sebagai rektor tuh berapa kali kemudian menjadi dekan, menjadi atasi kebudayaan, menjadi itu. Dia sudah pasti itu ketika di sana kan menggalikan keuangan, itu pasti disogok oleh kemana-mana itu sudah. Tapi ya itu, impuls dari gaya tidak. Itu sudah. Ya itu Profesor Mahmud Saqi contohnya, impuls dari gaya tidak. Itu. Saya dulu juga sama, ketika menjadi dekan, kalau bisa masukkan satu Chinese masuk ke jurusan kita, 2 juta itu seharga hampir 2 kali harga mobil karena harga mobil kalau itu 1:1 jadi itulah impuls dari gaya. Jadi kalau Anda tergoda kasih impuls tidak gitu. Nah, gitu itu bermain itu terang kasih impuls dari gaya. Pakai apa itu lah kan fisika itu ya ayo kalau impuls dari gaya hukumnya apa siapa ya kira apa ya impuls dari gaya merupakan fisika ya. Impuls dari gaya itu impuls dari gaya FDT toh. Nah itu menjadi apa perubahan momentum. Jadi kalau impuls cuma kayak mau ke jurang
kasih impuls keluar anu, lop, anu tidak mendekati jurang dari petani. Itu impuls dari kaya dilepas sudah. Enggak masalah. Dan Muhammad Joko ya enggak usah gitu. Anda secara mau main dengan ini dosa tidak gitu. Nah, itulah namanya impuls gaya Pak dalam waktu singkat, gaya dalam waktu singkat. Dalam persalaman juga gitu. Ya kan persalaman gitu. Apa persalaman itu anu kecil enggak teret, besar sampai itu sampai lepas. Nah, itu bisa Anda nilai. Nah, itulah yang namanya itu fisika kemudian dunia lain. Jadi kita bermain fisika tapi kita bisa ke dunia lain yang lebih bagus. Ya, gitu lah. Ini banyak ya waktunya, saya enggak tahu kalau saya itu mau berapa saja. Sholat nanti mencetungah itu ya. Nanti kalau sholat kan boleh duduk untuk satu keperluan. Ya, enggak apa-apa. Ada silakan. Jadi, saya dipicurang. Kapasitor dan kepemimpinan. Enggak ada. Waduh. Ki CV. Sekarang kalau diberi tegangan sama, kalau kapasitornya besar, maka akan memberikan muatan yang besar juga kan. Ya, jadi ICV. Jadi kapasitor itu bisa mungkinkan bahwa walaupun diberi imkan itu, kalau ICV, kalau diberikan beda potensial, kapasitor besar diberikan potensial itu akan memberikan muatan yang besar walaupun beda potensialnya sama ya. Nah itu. Jadi kalau mengerjakan sesuatu mekan itu punya kapasitas yang besar ya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Coba kita Mas Rito tadi itu Septi dan Septian tadi itu dia punya kemampuan untuk bisa mengelola mekan itu, jadi dia kapasitas yang ya besar walaupun digaji sekian itu nanti akan hasilnya kan yang besar. GCV ya berarti muatannya berarti itu. Jadi kalau kita memimpin ya seharusnya supaya kita bisa mempunyai ki muatan yang kita hasilkan itu besar, sedangkan energi potensialnya itu ya seperti itu, maka diperlukan orang yang kapasitasnya tinggi. Jadi kalau kita tidak punya kapasitas tinggi, wah ya enggak bisa itu untuk melakukan sesuatu itu. Lihat itu gimana untuk jadi pemimpin juga. Bukan kampanye gitu ya. Saya kampanye nanti jadi pegang polisi saya kalau kampanye. Saya kalau ya, karena saya suruh nilailah pemimpin-pemimpin kita dari dahulu sampai sekarang. Gimana kok tidak bisa membuat kita itu sudah 70 tahun ini kok tidak bisa membuat supaya kita punya pabrik-pabrik yang hebat gitu ya. Ya. Nah, ini kan yang celaka itu sebenarnya fisikawan. Fisika itu diciptakan atau dibuat adalah dalam perencanaan untuk membuat suatu teknologi-teknologi tinggi. Jadi teknologi itu akan diperbaiki oleh penemuan-penemuan fisika. Dan fisika itu untuk teknologi tinggi. Lah di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak orang-orang yang hebat. Orang hebat seperti coba Pak Habibie, coba kurang hebatnya apa? Satu bisa membuat pesawat itu, anu itu yang apa musuh itu, karena itu setiap produksi itu dapat sekian. Nah, kan orang hebat, makanya dia buat teknologi tinggi, buat IPTN sudah bisa membuat tatuko. Nah, tatuko itu adalah awal dari mudanya Gatot Koco. Nanti harapannya dari tatuko itu dapat jadi Gatot Koco, bahwa itu satu pesawat bikinan sendiri, walaupun itu baling-baling, tujuannya bahwa kita nanti itu antar pulau itu bisa diantarkan dengan pesawat buatan sendiri. Nah, nanti kalau orang berpergian dari Surabaya ke Jakarta, ini ya bisa pakai itu. Nah, tapi dikalahkan oleh para pejabat-pejabat kita, DPR menolak tentang itu. Wah, itu biayanya tinggi, enggak usah aja, ini. Ya, sudah.
Tidak jadi, padahal itu kalau jadi kan kita ini sudah, wah aduh Indonesia sudah punya pesawat, bisa di ada itu gitu ya. Itu sebenarnya, waduh itu luar biasa. Untung masih ada yang di apa itu, yang di tentara itu bisa bikin alat-alat yang sekarang bisa dikuat. Itu kan sebenarnya ya apa ya? Ini karena ketentuan-ketentuan ini kan itu. Ini orang-orang yang menentukan, buat putusan. Yang buat putusan tidak mengerti fisika, tidak mengerti itu. Yang tingkatnya juga yang membuat keputusan lulusan SMA itu aja. Nah bisa, tapi karena bicaranya besar, ya begini, 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 akhirnya kita tidak bisa maju. Maka selama kita belum mempunyai anggota-anggota DPR yang orang-orangnya top, tidak bisa. Indonesia itu tidak bisa. Jadi, kira-kira untuk maju gitu sudah tidak bisa. Maka seharusnya kita menetapkan ini yang, jadi kita ini teknologi tinggi, selama itu ya, memang dibutuhkan ilmu yang tinggi. Misalnya kita mau jawabkan, akan menjadikan itu PLTN langsung oleh DPR, tidak, udah mau diapakan, sudah tidak bisa. Mereka itu tidak pernah belajar kepada teknologi tinggi. Mau lihat reaktor Silabis itu sudah berapa puluh tahun, kemudian mulai 60-an, kemudian reaktor Prabandung, reaktor Kartini di Yogyakarta itu kan teknologi tinggi semua. Tapi apa bahayanya? Kan tidak ada bahayanya. Nah, gitu loh. Jadi karena itu kita belum mempunyai orang-orang yang pinter yang menghasilkan keputusan. Ya mereka kan juga tidak ada yang lihat IPTN, lihat itu kayak apa buat keputusan. Tapi dia adalah pasar, God. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Jadi fisika ini yang sekarang sebenarnya itu mengalami itu karena olehnya orang-orang yang belum mengerti teknologi tinggi. Nah itulah, inilah harusnya kapasitor. Nah itu ya, kepemimpinan kan kapasitor. Kalau kepemimpinan kan, nah kapasitornya itu, kapasitasnya tinggi akan menghasilkan sesuatu yang tinggi. Ya terus, tepat ini masih banyak terus berikutnya, pendek-pendek saja. Relatif dan Sawang Sinawang itu kan Anda sudah mengerti toh ya, relatif dan Sinawang, oh itu kelihatannya begitu, ah itu sudah, itu semua sudah tahu, tidak usah saya Sawang Sinawang kita nyawang itu hebatnya dia, semuanya relatif tuh punya punya mobil mewah, punya ini ayah itu tangan juga kok ya, tidak usah terlalu pikir tuh Sawang Sinawang ya kita gitu. Terus kita kebersamaan. Kebersamaan diskrit atau kontinu, waduh, menyimak fotolistrik kru, apa di situ. Jadi saya itu punya EPD. Contoh saya itu waktu kasih ceramah itu apa, istilah di fotolistrik itu kan, kalau ini kan dari paket-paket cahaya, menghantam logam, kemudian keluar elektronnya. Kalau paketnya kecil, maka elektronnya tidak bisa keluar. Walaupun itu banyak, tetapi tidak bisa. Nah ini ada menyimak gimana pada orang kampung untuk memberi penjelasan itu. Nah ini contohnya elektrikal, saya beri contoh itu. Elektrikal suruh maju ke panggung. Nah, semua orang suruh memukul si ini elektrikal tadi itu, jago makan itu. Tapi tidak ada, elektrikal tidak pernah benar-benar tumbang. Tetapi Mbak Lulu itu tampil ke depan panggung. Oh, saya mau ngalahkan elektrikal. Apa? Pakai ilmu fotolistrik. Kalau fotolistrik kalau pakai diskrit tadi, pukulan-pukulan kan enggak. Nah, saya pakai hukum yang kontinu. Ayo, ibu-ibu sekalian, yang wanita semua saja berdiri di belakang saya semua. Pegang pundak saya, kemudian belakang lain-lainnya pegang serana itu. Maka nanti kalau sudah ada apa-apa, ya, maka salurkan energi ke depanmu. Ya, ini semuanya berdorongan. 1, 2, 3, angka 3, dorongan. 1, 2, 3, dong, elastikal terpelanting keluar. Apa? Karena kita salurkan energi secara kontinu itu. Tapi kalau secara satu persatu, itu tidak bisa. Nah, ya itulah pelajaran yang kaitannya diskrit dan kontinu dalam itu. Kalau di divergensi, divergensi menyebar. Jadi kalau ada suatu
satu pendapat, ya, memutuskan sesuatu yang pendapatnya itu menyebar, menyebar itu ya tidak bisa. Nah, kalau ada sesuatu yang gerogang itu yang mengarah sang lawannya itu kan berarti nanti bisa bermanfaat. Nah, itulah. Itu kan, ya itulah. Nanti perdalam semuanya dengan tidak dapat informasi, Anda nanti akan menggali banyak sekali begitu hal-hal yang baik. Terus, ya, apalagi senang dan cinta. Secara intensif atau hadir itu saya tidak tahu. Itu. Pak Lulu, saya tidak tahu. Itu. Cinta itu apa, Pak? Ayo coba katakan, Pak. Pernah tahu, ya? Ada bisa jawab? Eh, coba beri kesempatan. Pak Lulu saja untuk anu, untuk ngatakan. Saya enggak tahu, Pak. Saya masih anak-anak. Walaupun anak-anak, oh saya masih anak-anak sudah tahu tentang cinta kok. Tahu ada rasa cinta, ada rasa itu. Anak-anak oh sudah. Jadi kok anak-anak ya enggak, ya sudah tahu loh Pak. Ada Pak. Cinta adalah, ya, apa katakan apa saja, nanti salahnya di mana. Itu kita kan betulkan. Saya itu selalu begitu. Jadi tidak ada, kalau saya menjadi dosen, tidak ada sesuatu ini yang jawaban apapun dari seorang mahasiswa itu tidak boleh kita marahi. Jadi sebagai dosen dilarang marah kepada mahasiswanya yang ditanya tidak tahu. Tapi marah itu kalau mahasiswa membuat kesalahan karena tidak belajar, tidak buat, ya, Anda buat PR itu bisa dimarahi. Tapi kalau ditanya sesuatu enggak ngerti enggak boleh dimarahi. Apa kira-kira? Apa aja? Ya, katakan apa saja ya. Nanti kan saya betulkan di situ menurut versi saya gitu. Apa kira? Cinta adalah apa, Pak? Ya, katakan apa saja. Atau Mas siapa aja ya, udah anggapi saya apa cinta itu. Nanti saya kaitkan secara fisika bagaimana dan bagaimana untuk supaya itu berhasil. Ayo, ada Mas yang berani? Saya, Pak. Hah? Jadi ya? Tidak saya. Nah, kalau saya, Pak, boleh? Tidak ada, Kalau gitu ini. Kalau orang fisika itu kan harus didefinisikan supaya dari definisi itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau saya entah benar atau tidak, pokoknya untuk cinta itu saya lakukan ya, definisi cinta itu adalah ikhlas berkorban agar yang saya cinta itu bahagia. Udah. Jadi ada keikhlasan untuk berkorban untuk bahagia saya. Jadi yang nama cinta itu bukan untukku tapi untuk dia. Nah itu kalau dipakai, kalau pernah ditanya, Mas, kan anak cerobes, sampai kok cinta karapi, apa jenis cinta itu? Nanti kan tak ngerti. Oh, Dek, aku ikhlas mengorbankan diri saya, mau bekerja sekuat tenaga agar yang penting itu kamu bahagia. Udahlah, kamu, saya terima cintamu padaku. Nah, gitu. Jadi kalau cuma, oh cintanya pokoknya aku senang pada tubuhmu yang indah. Wah, itu sudah. Jadi tidak operasional itu. Kalau coba senang mungkin tidak. Jadi yang operasional itu ya gitu. Apa benar atau tidak? Oh itu cuma definisinya seorang fisikawan supaya bisa diperankan. Jadi anukan itu jadi aku itu cinta padamu. Aku bekerja keras agar kamu itu cinta. Nah apa yang saya lakukan ini berarti untuk dia. Ah dia juga harus bekerja keras agar supaya saya bahagia. Jadi kedua-duanya itu adalah bekerja keras untuk dia, ini juga untuk dia, sehingga nanti dapat bahagia berdua. Tapi kalau salah satu enggak, kita bekerja keras gini-gini, cuman kan sana juga acot-acot terbakar, ya enggak bisa. Nah gitu ya, orang fisika, terus kalau membahas sesuatu ya kita ajari, nanti Anda akan menemukan sesuatu. Nah, senang dan cinta, besaran apa itu? Waduh, itu juga mau diberita ya. Besaran apa itu? Besaran intensif atau besaran ekstensif? Wah, juga tidak ada yang tahu itu. Saya tanyakan orang fisika yang sudah ini. Intensif atau ekstensif? Nah, ini yang namanya intensif itu, ini begini. Kalau ada ruangan, ada temperaturnya
20 derajat Celcius. Saya bagi 4. Tiap bagian itu kan tetap 20 derajat Celcius. Tidak berubah. Ya. Tekanan, saya bagi 4, jeret-jeret gitu. Ruangan itu kan tetap tekanan sama. Tapi kalau roti saya bagi 4, maka kan kita hanya dapat seper itu. Jadi totalnya ya kalau seperempatnya ya 3/4. Nah itu terhadap bagian. Jadi berarti bahwa yang namanya senang dan cinta itu berbeda. Kalau senang itu namanya besaran intensif. Kalau besaran intensif saya bagi kepada siapa saja tidak masalah. Oh, itu namanya intensif. Karena senang musik, saya senang apa? Senang apa Dewi Sopo tentang Maria Sopo, pokoknya wis senang. Lah cuma senang aja tidak ada tidak ada masalah. Oh, saya senang pada ini, senang ini. Adi babi ada apa-apa. Saya senang pergi ke mall ini, saya senang. Jadi apa-apa bagi. Tapi kalau cinta memang tidak bisa dibagi. Kenapa itu? Cinta kalau definisi fisika loh. Ikhlas berkorban agar yang saya cintai bahagia. Pengorbanan saya namanya berkorban kan pakai dana, pakai uang, pakai harta. Nah, itu ya tidak bisa dibagi. Jadi memang orang fisika itu ya seharusnya memang ya cinta ya sudah namanya itu ya, tidak bisa saya bagi karena ikhlas berkorban demi kamu bahagia, saya itu siang malam kerja keras begini agar kamu bahagia. Demikian juga istri ya bekerja keras siang malam supaya suami bahagia. Nah itulah kalau itu orang fisika dia akan ya bisa seperti itu. Jadi operasional gitu ya. Karena enggak tanya secara intensif, secara ekstensif aja kalau fisika enggak tahu gitu ya. Saya karena saya profesor jadi mendalami hal yang semacam itu ya. Tapi profesornya itu profesor dari anak penggembala kerbau. Jadi ya memang ya begitulah kira-kira. Enggak apa-apa ya gitu deh. Silakan. Terusnya. Jadi ayo terus. Masih Pak, ini waktunya sebenarnya sudah mau lebih bisa dipercepat sedikit ya Pak. Nah, terapkan ETA ya. ETA kita kan nanti bisa Anda merekam dalam kehidupan ini ya, apa ya istilahnya itu kan ETA itu kan usahanya ya, usaha kemudian dibagi dengan apa yang diperoleh gitu ya. Jadi kalau Anda itu mereka dapat gaji pegawai, dapat gaji atau 10 juta. Nah, 10 juta Anda habiskan ETA-nya nol. Tapi Anda kan 10 juta itu Anda sisihkan 4 juta untuk investasi, maka ETA-nya punya. Ya, ada 40 dibagi 100 itu. Jadi itu itulah ya. Itu mesin karung itu. Jadi berarti kalau kita menarik itu kemudian lalu itu ya apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau sekarang hidup bukan hidup, tapi utang ya itu dapat ETA negatif itu, daya guna negatif. Udahlah itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu menurut saya kalau menerapkan hukum fisika terus seperti aja. Syarat perlu dan cukup. Nah, ini ada perlu dan cukup itu apa ya? Ya kalau saya butuh pergi ke ITS, nah, kalau saya cukup dengan mobil yang paling ini, ya sudah pakai itu aja, nggak usah pakai mobil apa BMW atau apa, nah, perlu dan cukup, perlu ke ITS atau supaya tidak kujaran pakai mobil, ya. Mobil apa saja yang semurah-murahnya, pokoknya perlu dan cukup itu, ya itulah kira-kira. Ada batas-batas saya perlu dan cukupnya itu orang fisika perlu dan cukup aja ya adalah terus ini bisa baca itu kalau di mereka terus nah fisika dan kepolisian opo bukan itu orang kok bicara fisika dan kepolisian gitu ya ini Anda tahu yang namanya kawat listrik itu apa R itu rumusnya apa rho L bagi A itu luas penampang. Kalau luas tanah bentang, maka tanahan kecil, gitu ya.
tanah luas kenapanya besar, tanah kecil. Nah, sekarang supaya lancar, bagaimana itu jalan. Nah, kalau luas penampangnya itu kecil, ya jalan itu kan ya tidak bisa lancar. Ya berarti caranya supaya lancar, ya berarti luas penampangnya harus besar, begitu ya, jalan lebar jalan besar. Di samping itu kan ada faktor itu bergantung pada N untuk konsentrasi. Jadi konsentrasi itu maksudnya kalau Anda di jalanan, ingat bahwa jalan itu milik orang banyak. Jadi jangan karena pacaran dan lambat-lambat itu kan memperkecil N-nya, jumlah ini ya, kerapatannya itu. Nah, jadi Anda itu jadi kepala kepolisian itu, wah bagaimana caranya menggunakan fisika untuk itu. Itu fisika semua itu. Ya, contohnya, apalagi dah, cepat-cepat aja, dah, waktunya habis, terus. Berikutnya, reaktor nuklir dan keluarga berencana. Ya, coba lihat itu, karena satu elektron menjadi 3 elektron, 3 elektron dari 9 elektron, dan seterusnya begitu. Kecuali kalau pikir aja, kalau satu itu menjadi banyak, ya begitu. Tapi harus ingat bahwa yang disebut keluar dan disebut reaktor tadi itu neutron tadi kan neutron cepat, yang diperlukan untuk reaktor itu adalah neutron lambat. Jadi berarti 1 neutron lambat kemudian menghasilkan 3 neutron cepat itu dia belum bisa produksi, belum tentu bisa memproduksi. Jadi kalau sekarang akan seorang melahirkan 3 anak, kemudian anaknya itu tidak sampai akhir, ada yang sakit, ada yang gitu, akhirnya ada yang kecelakaan, ada yang macam-macam itu. Kan tidak bisa kita katakan satu anak, satu keluarga dengan 2 anak cukup itu. Ya. Satu keluarga 2 orang, bapak anak. Nanti ketemu anak cuma 2, ada yang sakit, ada yang macam-macam. Ya kan tidak bisa mengatakan bahwa istilahnya itu faktor pelipatannya 1. Jadi kalau faktor pelipatannya barangkali dikaji selama 10 tahun bagaimana ini. Nah ini Anda bisa, orang fisika bisa melakukan cari proyek di pusat itu berapa sebenarnya faktor pelipatan penduduk kita. Ambil dengan reaktor itu. Jadi ambil sekian keluarga berapa orang, nanti kemudian jadi berapa orang yang sesuai dengan asalnya itu, yang sifat-sifatnya itu, kemudian hasilnya sama atau tidaknya itu baru faktor perlipatan. Jangan mengatakan bahwa kalau ini 2 anak cukup, malah sekarang suruh 1 anak, nanti kalau masalah menjadikan. Jadi itu juga orang fisika, itu berapa seharusnya menurut itu. Jadi kalau bisa nanti dalam penelitian kita itu ternyata dengan dan itu faktor pelipatan kita itu nanti negatif, wah bisa kita buyar itu, seperti Prancis itu, orang nggak mau nggak suka pada melahirkan itu, akhirnya orang itu juga belajar pada reaktor. Nah itulah kehidupan ya. Jadi yang Anda belum pernah dengar kok bicara tentang reaktor kok sampai pada keluarga berencana, apa hubungannya itu, kan nggak ada. Terus berikutnya, apa itu? Hubungan antar manusia. Oh, pasangan sefase. Ya, ini ceritakan itu kan apa itu? Kalau ada elektron pada tingkat energi yang lebih tinggi, dia akan turun ke bawah kalau ada pelasaran yang bisa sama itu. Kalau ada foton yang lewat, dia akan bersama-sama itu. Kan sefase sama. Jadi ini ada, ini misal aja ya. Misal ini kalau misal aja. Itu Adrian sudah. Mas ini siapa tadi yang? Oh, Pak itu ya. Yang belum menikah siapa ya? Adalah Aman sama Mbak Lulu ya. Lulu masih aja. Mana ya Mbak Lulu? Aman itu sebenarnya ya lah, ini sama Mbak Lulu. Ada orang lewat banyak gitu ya. Ini kan kok sama sekali diam aja itu. Jadi kemudian Mbak Lulu yang lewat gitu, Aman itu tadi terus lewat bersama. Nah, itu kan berarti Aman tadi itu banyak orang lewat. Kenapa kok ketika Mbak Lulu terlewat, dia tertarik untuk bersama-sama Mbak Lulu? Karena itu sefase. Nah, itu istilah
hanya sefase mana itu ya, apa itu elektron meloncat dari tingkat rendah lalu dia laseran itu. Jadi belajar pada laser kita bisa bisa tahu bagaimana kita ini harus sefase dengan yang kita inginkan. Nah itulah cinta dan itu kita sefase, tidak sefase kira-kira ya susah itu. Terus berikutnya bisa. Nah itulah cerita saya yang saya acu karena saya tidak punya apa-apa. Dulu saya pernah diminta untuk ceramah itu, maka aku bisa fisika dan dunia lain. Nah, suatu saat nanti orang daring aja loh, dia mau undang saya untuk bicara apa, Anda tanya apa tentang kehidupan, Anda tanya orang-orang yang lain, Pak Agus Waranto, bagaimana kok Bapak bisa menjadi profesor, dokter, kiai, dan seterusnya begitu. Jadi kan memang cuma daring aja kok, 2 jam, apa Anda ngeluarkan biaya untuk Anda kegiatan ini? Enggak ya? Ya, atau ada biaya enggak. Tapi kalau tidak pakai daring, dulu kan undang orang, mesti biaya ya untuk ini, orang dari irian saya terbang ke sini biayanya berapa. Sekarang ini kesempatan bagus untuk bisa mendapatkan ilmu dengan murah gitu ya. Nah gitu. Silakan, mau bertanya sampai jam berapa asal jangan melebihi asar gitu. Baik, silakan teman-teman bagi ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengetikkan hashtag tanya di fitur chat. Ayo silakan. Silakan Mbak Lulu, siapa lagi ya? Ini Mbak As apa? Asma. Ya, Asma U. Lutfi ya. Tanya apa? Hindi Januar. Ya, tanya apa aja. Nah, tentang fisika dan kehidupan ya, apa aja saya kan punya pengetahuan hidup yang cukup ya, Prof. banyak. Kimin, saya boleh izin untuk bertanya, Prof. Kimin? Ya, silakan. Senang sekali. Ayo. Ya, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Windy dari Angkatan 2017 Fisika ITS. Saya ingin bertanya, Pak Prof. Kimin, jadi tadi saya sempat tertarik dengan, sangat tertarik lebih fisika ini hubungkan dengan kehidupan yang ada di kita, yaitu kehidupan sehari-hari kita. Tanyanya apa? Iya, maaf Pak, ini mungkin jaringan saya sedikit buruk. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya langsung saja ya, Prof. Kimin. Jadi untuk tadi terkait impuls tadi Pak, itu kan juga dikaitkan dengan kita juga harus berani untuk berada di tepi jurang. Nah, saya sendiri tadi sudah dijelaskan juga dengan Prof. Kimin tadi itu bagaimana dan sebagainya. Mungkin untuk secara detailnya Pak, saya juga sedikit tertarik. Tadi kan kita misalkan melihat segala sesuatunya itu kita juga harus impuls gitu ya Pak ya. Dalam artian kita menolak, tapi dalam artian kita juga harus bisa berada di tepi jurang. Nah itu mungkin secara detailnya dan maksud untuk maksud dari kita harus berada di tepi jurang itu yang seperti apa sih Prof. Kimin? Ya. Terima kasih Pak. Sampaikan, di tepi jurang tadi istilahnya itu kan jurang itu kan berbahaya. Ya kita nanti kalau apa kita takut bermain-main di tepi jurang. Jadi kalau Anda nanti takut bermain-main di tepi jurang, Anda misalnya bekerja di reaktor nuklir, bekerja di peletan apa-apa, itu kan hal-hal yang amat berbahaya gitu ya. Nah, itu kan Anda bermain di tepi jurang. Pokoknya bermain di jurang itu adalah bermain-main sesuatu yang sifatnya bisa kalau terpelosok itu bisa hancur. Nah, terutama sebenarnya ngarah saya itu tadi itu
bermain pijurang tadi itu, Anda bermain sebagai pejabat. Sebagai pejabat itu tentu bahwa Anda itu akan banyak sekali yang akan memperalat Anda itu sebagai pejabat. Anda jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi apa pokoknya, jadi kepala, begitu ya. Itu kan namanya, bukan? Itu kan di jurang. Sebab kalau itu lepas, amblas itu. Nah, Anda harus ada, kalau Anda melakukan satu decision sesuatu, ada ketetapan sesuatu, itu harus secara cermat, sedemikian rupa, sehingga itu lari dari tadi itu. Yang harusnya sudah hampir kena begitu, kena jurang tadi itu. Jadi seperti contohnya saja tadi itu. Ada orang yang sudah diterima, tapi ternyata namanya siapa gitu. Tapi itu ternyata Cina. Karena dia Cina, membawa uang ke rumah saya. Bawa ke rumah saya, memberikan uang 2 juta tadi. Ya kan dia sudah diterima sebenarnya. Jadi walaupun rapatnya tadi pagi sudah, kemudian besok pagi jam 10, kan saya sudah tahu kalau dia bahkan itu. Nah, dia mau memberi uang kepada saya, kan itu ya 2 juta terkait keluarga mobil. Gimana itu? Kan bermain di tepi jurang. Kalau itu, saya terima tidak apa-apa. Ayo memang kalau nanti diproses secara hukum, masuk pengadilan, bahwa dia itu datangnya sudah diterima kok. Ada salahnya sendiri. Ya, tapi saya ingin bahwa saya itu sebagai pejabat disumpah. Bahwa saya berjanji bahwa tidak akan menerima dalam bentuk apapun yang pantas untuk mengira ada hubungan jabatan jabatan saya. Ingat itu, sudah Pak. Ya? Tapi kalau tidak diterima bagaimana? Uang. Sudah. Besok Bapak datang sebelum jam 8. Serahkan ini pada Insinyur Suharto, PD2 saat itu. Kalau Bapak nyerahkan itu jam 10, sebelum jam 10, nanti jam 8 saya teken untuk dimasukkan ke rektor dan suruh diumumkan. Dia kan tidak ngerti bahwa sudah diberikan. Datang ke sana pagi-pagi sudah serahkan uang itu. Ya memang bisa diterima. Lah itulah namanya bermain di tepi jurang tadi. Kan tepi jurang itu. Berduaan itu. Uang ini sudah aman sebenarnya untuk diterima. Rata-rata orang, Pak itu eman-eman, Pak ini jurangnya, Bapak itu kan, Bapak terima kan tidak salah. Tapi saya sumpah. Kalau saya berjanji tidak akan ingat dan tidak akan membatas itu. Ya dilakukan oleh proteksi dan itu. Nah itulah namanya bermain di tepi jurang itu. Jurang itu kan jelek ya, jadi akan jatuh. Nah itu kira-kira banyak hal yang tadi itu. Tadi kan sudah saya contohkan ketika saya di Belanda bermain di jurang ada cantik, cantik putih meletup, wah macam-macam gitu ya. Jorok gitu ya. Tapi yang saya itu tidak gitu. Itu namanya impuls dalam waktu singkat gitu. Gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, impuls dari gaya itu kan luasannya, fungsi gaya sebagai fungsi T. Impulsnya keluasan itu. Nah, itu kata juga bisa waktunya pendek gitu, bisa besar itu gimana. Nah, gitu lah. Nah, bagus lah. Pada saat itu nanti ada ceramah diperpanjang lagi tuh karena menyiap Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya kesulitan-kesulitan hidup, kemudian ada godaan atau macam-macam itu, menurut pengalaman orang tua bagaimana gitu ya. Nah silakan, ayo silakan, silakan tanya ya. Bagus pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Banteng itu ya. Ini ada yang tanya. Gimana Pak? Ini yang tanya tadi, Mas Sopo. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Septian. Silakan ya. Mas Septian bisa on mic, Mas. Ya, silakan. Ini orang top. Baik, terima kasih kesempatannya. Ini saya merasa kembali menjadi mahasiswa ini ya. Diajar lagi oleh Pak Prof. Gimin. Oh, orang top itu ya orang. Fisika kok bisa. Jadi, itu. Iya. sangat menarik sekali Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi, menghubungkan fisika dengan banyak hal yang kita alami. Memang yang dibahas tadi, Mas Windy tadi juga sangat menarik Pak, terkait berada di tepi jurang. Tapi, apa yang saya alami sekarang itu mengharuskan saya berada di tepi jurang itu. Ya.
Saya kerja di sini sudah 8 tahun, hampir 8 tahun, jadi saya terkadang ada teman-teman saya sendiri yang menghubungi saya untuk menghubungkan saya ke dengan orang-orang yang di departemen yang di perusahaan ini di bagian warehouse atau dan sebagainya itu, Pak. Nah. Itu dan kadang godaannya itu agak besar sekali. Nah, itu secara fisika bagaimana, Pak, ya, untuk menepis godaan itu dan melukai teman kita sendiri gitu. Karena kadang teman kita sendiri yang minta tolong gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, itu memang semakin jabatan Anda itu semakin besar, namanya godaan itu semakin besar. Terutama kalau jadi pejabat itu jelas sekali godaannya besar. Itu jadi rektor itu godaannya besar. Itu yang mau masukkan orang berapapun itu, kian juta pun itu. Tapi tetap kalau itu istilahnya itu melawan hukum Allah, itu lebih baik tidak. Gitu. Jadi itu pokoknya kasih itu bertentangan dengan Allah, enggak. Kalau itu bertentangan ya sudah tidak. Gitu. Itu pegangannya. Itu yang harus memang di pit jurang itu ya memang kalau orang-orang besar kan mesti di tepi jurang semua. Jadi presiden itu kan di tepi jurang dan jurang-jurang udah mepet itu. Tiga bus ke sana atau ke situ. Tapi kalau ini bisa selamat ya artinya nah itu. Anda lah itu. Nah ini seperti Bapak itu. Saya harapkan sebenarnya. Mengapa Indonesia itu kok tidak mati? Ya sebenarnya orang ya bukan seperti Bapak itu di sana. Bukan hanya pengen dapatkan uang, tapi dapatkan ilmunya bagaimana suatu tambang bisa dihitung. Sehingga nanti itu Anda bisa mendirikan perusahaan tambang untuk, karena kita banyak tambang-tambang yang harus kita kelola sendiri. Sementara ini kita memang belum tahu ya adalah nyukong itu, antek orang lain ya adalah. Tapi saya cari ilmu agar supaya nanti ilmu kita itu dikembangkan. Jadi Anda nanti bisa nulis itu, bisa bocorkan ke teman-teman Anda bagaimana mengelola satu tambang. Mungkin ada teman kita yang akan bisa membuat perusahaan, mengolah tambang sendiri. Sehingga akhirnya itu dikuasai oleh kita. Gitu. Memang sokongannya itu, biasa tadi itu Anda ingin jadi kaya dengan yang tidak halal atau nanti jadi pahlawan, tapi tetap sehat, walafiat, anak, istri, semuanya itu istilahnya sehat. Itu yang penting itu. Anak, istri, sehat, walafiat. Tapi kalau kita itu bergelimang dengan suatu ketidakjujuran, nanti ada masalah itu. Dalam hati itu terlalu deg-degan, dan macam-macam. Nah itulah saya tahu itu. Maksudnya, itu. Saya tahu itu. Saya tahu kalau Mas itu banyak. Karena merasa orang bisa menghubungkan ini bukan ini, bukan ini. Ya, iya, kan? Kalau teman ya, sekarang saya punya ini, silakan ngamar menurut anukan itu. Saya paling-paling bisa mau fasilitasi apa yang memang bisa itu. Tapi bukan sesuatu yang memang itu. Nah, tapi ada juga gini, Mas. Ada juga gini. Jadi, ada juga itu istilah itu mata-mata. Nah, Anda dapat berapa? Mata-mata. Kalau mata-mata ditanya, kan mesti mengatakan, loh, kalau ditanya begini, saya mengatakan yang sebenarnya, maka hancurlah dari kita. Dalam kondisi saja, tidak boleh kita melakukan itu. Demi penyelamatan nyawa, itu katanya. Di penyelamatan sektor, boleh melakukan sesuatu itu. Nah, itu dia. Jadi ini ya, terserah menafsirkan Anda itu kalau istilahnya mencuri kan jelek ya. 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 Tapi mencuri rahasianya bagaimana tambang emas itu kita kelola untuk bangsa kita mencuri. Tapi itu bukan untuk kekayaan kita, tapi untuk bangsa kita. Itu ya cepat Anda dapat itu. Jadi Anda yang bekerja di sana, kita minta untuk mencuri rahasia-rahasianya mereka mengelola tambang. Suatu saat Anda tularkan kepada teman-teman fisika, nanti itu
Anda bikin bisa bikin tambang ini. Sana tambangnya sana ini. Yo, Anda saya beri ini caranya bikin tambang ini. Anda nanti kan lainnya, wah sana ada tambang. Ayo orang-orang fisika kita bikin tambang lah. Ya itu yang kita maksud dengan kita ini harus harus itu. Kenapa orang RRC sekarang itu saya merasa marah kemarin merasa ini kalian siapa pokoknya ada penyiar yang mengatakan bahwa gini Indonesia itu teknologinya itu pokok belum bisa lah ngolah apa itu kita ketinggalan 1000 tahun dengan Cina. Kita saya mau sok iyo dokter kita itu luar biasa besarnya itu kan karena menurut saya kan belum dikelola dengan baik saja belum bisa. Dokter kita banyak di Jepang itu kemarin malah dibantah. Oh dokter kita itu di Jepang itu yang kerja di Jepang itu 50 termasuk Kato atau itu yang orang fisika yang top waktu pemilu itu kan ya banyak itu. Jadi itu Pak. Jadi mana yang Anda itu sebagai mata-mata untuk kita artinya kita mencuri tetapi untuk silakan. Tapi kalau saya mencuri untuk suapan demi keluarga saya jangan nah, itu saja itu tapi itu saya tahu ya, saya tahu ya, Pak maksudnya Pak ya sudah ya paham ya ya itu iya makasih ya. Pak oh itu belajarnya gitu ya silakan dari teman-teman apakah ada yang masih ingin bertanya. Saya sudah jarang tanya apa saja apa-apa. Sekali itu. Kehidupan ini apa itu? Ini ada yang tanya Pak satu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari ya, Mas ya. Nabian Arkan. Monggo Mas bisa on mic. Ya, assalamualaikum Pak. Halo, kedengaran suaranya? Dengar Mas. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Pak, saya mau tanya. Mungkin ini masalah kehidupan anak muda ya Pak. Kan kita ini kan masih punya banyak mimpi dan lain sebagainya gitu. Dan itu seringkali kita sampai lupa gitu sama banyak hal, sama agama, sama keluarga, bahkan sama teman sendiri juga lupa. Nah itu kira-kira gimana ya? Menyeimbangkan buat kita tetap jadi orang yang baik, tapi juga kita jadi orang yang berprestasi gitu Pak. Karena biasanya itu agak sulit menyeimbangkannya, apalagi kita ambisinya masih luar biasa. Ya itu, makasih. Oh ya, jadi itu. Jadi itu tadi ambisinya luar biasa, dah. Kita lari sampai tepi jurang. Iya, ya dah. Kita lari, kita kejar segala sesuatu ya. Kalau kita punya ambisi sesuatu, kita belum tahu apa. Irige, wah tapi rasanya menurut saya itu bagus ya kejar ternyata saya itu sampai tepi jurang. Saya kan tidak mau terjun ke jurang itu. Nah, kalau sudah sampai batas itu, nah kita harus kasihkan dalam waktu ketetapan untuk singkat. Nah kita kasih impuls yang supaya saya tidak tenggelam ke tepi jurang. Nah gitu ya kira-kira begitu bapak ya. Sama aja lah, saya pernah muda kok. Pacaran gitu ya. Pacaran gini. Wih, bagus jadi itu kan. Sampai udah kita aku cinta padamu. Padahal mengasihkan cinta. Aku hanya kamu yang bisa. Tapi tanpa kamu pun ya. Gitu ya. Nah, tapi satu saat bahwa teman Anda itu melakukan untuk bukti bahwa kamu itu menekan saya, maka harus begini. Tapi itu sudah tepi jurang, kasih impuls, insya Allah aman. Gitu, yang maksudkan tepi jurang itu, misalkan tetap, tapi ternyata bahaya. Apa ya yang akan tenggelam? Tidak. Nah gitu ya, orang muda saya kira, barangkali itu mungkin yang banyak ya, kira-kira gitu ya. Apa begitu kira-kira? Iya Pak, kurang lebih gitu. Cuma mungkin kan, ya kadang kita kan susah mengidentifikasi gimana kalau oh kita udah mau masuk jurang atau enggak, itu kita sering kelewatan gitu Pak. Itu gimana Pak? Saya tahu, jadi itu kelewatan. Tapi kelewatan kan batasnya jurang tadi. Ya. Batasnya jurang tadi. Jadi kan kita tidak boleh mati dari jurang tadi itu.
Dan mungkin kita yang namanya orang muda terseret karena cinta macam-macam yowes sudah berikan itu dolan kok di tempat yang sepi-sepi macam-macam gitu atau dolan kok tidak nginep mana akhirnya macam-macam kaya bukan tapi suatu saat itu batas itu ya nah itu jangan karena itu sudah jurang jadi batasnya itu jurang lah itu hidup itu ya tidak ada orang yang tidak kena goda itu semakin besar godanya semakin besar tapi goda itu besar nyangkut sampai batas jurang oh tidak walaupun kau se cantik tidak dari apapun kalau jurang saya tidak ada gitu kan bisa orang muda saya tahu kan itu kira-kira ya tapi jurang ingat aja siapa aja orang bekerja di sini tapi jurang hancur dah itu jadi menurut saya seperti itu jadi pegang teguh pada agama apapun kan mesti ngajari yang bagus jadi batas-batas jelas kok itu ya silakan coba terima kasih jawabannya pak baik tanya jawab mungkin bisa dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Sukimin karena telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan transfer ilmunya kepada kami kaum-kaum muda. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan bisa kami terapkan di waktu yang akan datang. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Mungkin dari teman-teman panitia bisa membantu untuk screenshot. Teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Sebentar kita foto bersama-sama dengan guru besar kita yang sudah jarang kita jumpa di jurusan. Semangat saya masih besar. Merah saya. Semangat saya yang membara. Baik, akan saya berikan apa-apa ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Demikianlah serangkaian acara kegiatan webinar Pasca Kampus. Ada beberapa poin yang dapat kita petik. Beberapa poinnya, yang pertama adalah bagaimana kita bertahan hidup setelah menghadapi dunia pasca perkuliahan, yaitu yang pertama, kita harus memahami diri kita sendiri, berusaha terus mengupdate diri kita sendiri, memahami lingkungan kita. Dan kalau diizinkan untuk mengutip kata-kata dari Mas Setian tadi, there is always a light in the end of the tunnel. Selalu ada cahaya di ujung dari lorong yang kita lakukan, teman-teman harus tetap semangat, karena pasti ada jawaban untuk setiap doa dan ikhtiar yang kita lakukan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator pada kegiatan siang hari ini, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah dan dapat kita manfaatkan di hari kemudian. Berdoa, dipersilakan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Sukimin, kepada Bapak Ilman, dan juga Bapak Setiam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami. Terima kasih banyak. Semoga kami manfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya di masa yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mengisi feedback yang diberikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Done, of course.